Sampai juga, Komandan. Selamat malam. Malam, Komandan. Oh, ini jalan ini jalan pedesaan, ya, Komandan. Iya, biar agak sedikit mengingat desa soalnya. Mantap. Apa kabar nih, Komandan? Kabarku puji Tuhan baik dan kabar Komandan gimana? Wah kabar juga kabar baik nih. Yeah. Iya Malam ini dari... kita bahas apa nih Dan? Iya. Dari mana? Dari, dari uh, kita dari segala kesibukannya baru bisa nih teman-teman kita live juga untuk pada malam hari ini ya. Kita percepat karena kita juga kan yeah. ada kesibukan yang lainnya ya Dan ya. Kemarin maaf juga teman-teman nggak -teman, bisa live karena. Diriku ada ya biasalah sakit gitu sakit piut dan malam hari ini kita masih tetap bahas untuk king ini ya lanjutan kitab suci kitab palsu kitab suci lagi kitab palsu yang paling sering banget dibahas ya komandan ama uh, polemik polemik komandan ya. nah kitab-kitab palsu inilah yang sering banget dijadikan Betul. rujukan yang menyatakan bahwa katanya begini lah ini juga merupakan bagian dari kitabnya orang Kristen. Padahal secara sejarah pun tidak sesuai. Bahkan itu tidak masuk ke dalam yang namanya kitab iman. Kenapa? Pasti ada tolak ukurnya sendiri ya komandan ya. Nanti kita akan lihat gitu. Apa sih isi-isinya gitu yang menjadikan kitab-kitab ini adalah merupakan kitab palsu dan tidak diterima oleh gereja. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Ya kita ulangi lagi nanti setelah kita membaca kitab-kitab tersebut ya komandan ya begitu komandan ya komandan pimpin doa ya <laughs> Ay, biar jika... satu paket <laughs> oke baik <coughs> ya silakan mari kita satukan ya. hati kita kita berdoa dalam nama bapa putra dan roh kudus amin halabapa yang berada di kerajaan sorga berkati kami dari awal hingga akhirnya pewartaan kami dan pengajaran kami agar setiap orang yang mendengar setiap orang yang menyaksikan mereka juga mendapat berkat Bapak dari pengajaran yang kami e, lakukan biarlah pengajaran ini juga menjadi menambah wawasan mereka akan sejarah gereja di mana gereja yang didirikan oleh putramu Tuhan kami Yesus Kristus tetap berdiri teguh di atas kakinya sendiri dengan fondasi yang kuat karena fondasinya merupakan dari putramu sendiri. Di mana gereja kami mampu, <tuh> <tuh> maaf, uh, mampu mengajaran sesat, kitab-kitab palsu yang dibuat yang mengatasnamakan, yang mengatasnamakan gereja yang kau pimpin. Biarlah kami dalam pewartaan kami dan pengajaran kami, engkau berkati dan kami semakin berhikmat lagi dan kami semakin memahami lagi akan engkau melalui persekutuan gerejamu. Lihatlah iman gerejamu dan selalu luputkan kami dari semua kesengsaraan Bapak. Kami deraskan semua permohonan ini ke dalam tangan pengasihanmu melalui perantaran putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan engkau dan persatuan roh kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Okay. Uh, luar biasa. Terima kasih. Komandan satu sudah bersedia untuk memimpin doa. Ya. Uh, suara saya Jelas, Endan ya. Jelas, jelas, jelas karena di sini, ya, karena di sini naik turun, ini sinyal ini. Baiklah, baiklah, teman-teman semua, selamat datang di VT ataupun TikTok, DGS official di Komal kami. Dalam diskusi malam hari ini, kita akan membahas kembali pada bagian ketiga tentang bisa dikatakan dokumen-dokumen yang ditolak oleh gereja dan tidak dimasukkan di dalam kanon kitab suci. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa di mana ada yang asli, biasanya pasti tidak lama kemudian pasti ada yang tidak asli atau yang KW. Nah, demikian pula lah yang terjadi pada abad pertama ketika kemunculan kekristenan tidak lama kemudian, atau bisa dikatakan di tahun 150-an, itu sudah muncul kitab-kitab uh, yang tidak tahu dari mana asal-usulnya, kemudian isinya juga ngawur, kemudian yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul, maka akhirnya para pemimpin gereja perdana, terutama bapak apostolik dan juga para bapak gereja, Akhirnya, mereka memulai untuk mengumpulkan kanon kitab suci untuk membantu umat supaya mempunyai kekuatan iman untuk menghadapi gempuran dari tulisan-tulisan yang mencatut nama-nama para rasul atau, ataupun murid-murid para rasul. Nah, pada malam hari ini kita lanjutkan. Kemarin, kita sudah sampai di bagian Injil Apokrif Filipus Nah sekarang kita masuk kepada Injil Apokrif Maria Magdalena nah Injil Apokrif Maria Magdalena ini ditulis dalam bahasa Yunani dan sekitar abad ketiga eh, tulisan ini ditulis itu artinya Bapak Ibu tidak masuk di dalam kanon kitab suci saya ulangi lagi, jangka waktu penulisan kanon-kanon kitab suci kita itu hanya sampai pada abad pertama. Itu artinya, jangka waktunya itu hanya sampai tahun 100. Di luar itu, biasanya meskipun itu tulisan para rasul, itu masuk dalam bagian sejarah ataupun dalam bagian tradisi suci itu kalau pengajarannya sesuai dengan ajaran para para rasul. Contoh, ada eh, didake misalnya. Kemudian ada dokumen Letter of Barnabas. Letter of Barnabas ini tidak sama dengan Injil Barnabas. Nanti saya perjelas di bagian tertentu ya. Nah, Letter of Barnabas ini juga dibacakan di gereja Alexandria pada abad kedua. Dan isinya sama dengan apa yang kita imani di dalam Injil Sinoptik dan juga Injil Yohanes, jadi tidak berbeda isinya, sehingga ketika kemunculan tulisan-tulisan palsu itu, ya, eh, maka akhirnya yang terjadi adalah: "Oke, eh, sorry, konsentrasi saya hilang, bentar." ya maka akhirnya dengan kemunculan ajaran-ajaran yang keliru itu maka para bapak apostolik dan para bapak gereja berusaha untuk menunjukkan bahwa tulisan itu tidak dapat diterima karena apa karena jemaat-jemaat perdana yang notabene belum punya kitab suci yang kanon itu terpengaruh dan pastinya mereka akan uh, bertanya kepada para bapak apostolik, dan juga bisa jadi uh, mereka bisa protes atau mempertanyakan, "Kenapa ini kok seperti ini?" Itu, nah, maka dari itu, saudara-saudari, uh, bapak ibu semua, akhirnya uh, yang harus dilakukan adalah ya, harus memberikan patokan-patokan tertentu. Untuk menentukan suatu kitab suci itu disebut sebagai kitab yang kanon, itu ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bahwa saya membaca tentang Injil palsu Maria Magdalena ini ditulis dalam bahasa Yunani dan ditulis pada abad ketiga. Dan potongan-potongan naskah yang lengkap itu baru ditemukan pada akhir abad ke-19, di dalam eh, kodeks dalam bahasa koptik, ya, dalam kodeks eh, bahasa koptik, dan juga dalam eh, kodeks papirus yang ditemukan, yang eh, bernomor 8502, ya. nah, menarik isi dari Injil Apokrif Maria Magdalena ini karena memang dipengaruhi oleh pengajaran gnostisisme. Kita tahu Bapak Ibu, gnostisisme itu sudah ada tahun 150. Tidak heran jika dokumen-dokumen selanjutnya itu nanti dipengaruhi oleh mereka. Nah, salah satu contohnya adalah seperti saya bacakan ayatnya demikian. Ini ayatnya ya, saya bacakan. Tetapi mereka bersedih. Mereka menangis tersedu-sedu sambil berkata, "Bagaimana kita akan pergi ke orang-orang kafir dan mewartakan Injil Kerajaan Putra Manusia? Kalau mereka tidak menyayangkannya, bagaimana mereka akan menyayangkan kita?" Maka Maria Magdalena berdiri, menyapa mereka semua dan berkata kepada saudara-saudaranya, Jangan menangis dan jangan bersedih dan jangan ragu karena rahmatnya akan sepenuhnya bersama kalian dan akan melindungi kalian. Sebaliknya, marilah kita memuji kebesarannya karena ia telah menyiapkan kita dan membuat kita sebagai laki-laki. Ketika Maria mengatakan ini, ia mengarahkan hati mereka kepada sang baik dan mulailah mereka membicarakan kata-kata penyelamat. Nah, ini lucu-lucu Bapak Ibu. Jadi di dalam Injil palsu ini ya, seolah-olah Maria Magdalena itu berperan seperti Petrus di dalam Injil yang kita punya. Kalau di dalam yang Injil yang kita punya itu Rasul Petrus itu berperan sangat luar biasa. Sementara di sini sebaliknya yang berperan banyak adalah Maria Magdalena, dan anehnya, Bapak Ibu, justru ada persoalan gender di sini. Bahkan, Maria Magdalena di dalam Kitab palsu ini mengatakan karena dia telah menjadikan kita sebagai laki-laki. Jadi, Maria Magdalena itu perempuan, tapi dia mengatakan kepada para rasul karena kita sudah dijadikan laki-laki. Jadi, eh, seperti ada sesuatu permasalahan dengan gender. Dan ini sering terjadi di dalam ajaran gnostisisme. Dalam ajaran gnostisisme, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, untuk memberi pemahaman kepada kita supaya tidak bertanya-tanya, "Emang ajaran gnostisisme itu seperti apa sih?" Dan kenapa dia kok mempengaruhi banget dengan beberapa kitab-kitab palsu ini? Jadi begini, Bapak Ibu, saya berikan mungkin tiga atau empat bagian penting dalam ajaran gnostisisme ini. Ajaran gnostisisme ini Bapak Ibu melarang pengikutnya melakukan perkawinan. Jadi semua yang mengikuti itu harus tidak menikah. Baik itu perempuan nggak boleh nikah. Laki-laki juga nggak boleh. Mengapa, mengapa seperti itu? Karena mereka beranggapan tubuh kita ini buruk. Jadi semua yang dilakukan tubuh kita ini, mau itu berbuat baik sekalipun, itu juga buruk karena bagi mereka materi di dalam tubuh manusia ini ya ini ini buruk semua kelakuannya ya buruk semua kelakuan kelakuannya sehingga mereka menolak segala sesuatu yang terkait dengan pemuasan tubuh jasmani bahkan mereka juga menerapkan metode asketik yang cukup ketat Ketat ya, asketik itu maksudnya gini, Bapak Ibu. Mereka menyiksa diri mereka, ya, mereka menyiksa diri mereka sekeras-kerasnya. Ya, kalau hanya asketik biasa sih, ya tidak masalah. Kalau ini asketiknya sampai udah mau mati sekalipun, itu dianggap sebagai... itu adalah ajarannya benar menurut mereka. Ya, ibaratnya gini, teman-teman, ya, Bapak Ibu, ya. Mereka memukul diri mereka sendiri. Menyiksa diri mereka sendiri. Sampai, contohnya, mereka kan nggak boleh memuaskan tubuh kita. Contohnya, misalnya kita makan yang enak-enak. Nah, bagi mereka, makan yang enak-enak itu memuaskan jasmania kita. Makan, makanya nggak boleh itu. Nggak boleh. Itu adalah pelanggaran terhadap ajaran gnostisisme. Lalu, yang, ke, yang ketiga, mereka juga membedakan Tuhan di dalam kitab suci. Mereka beranggapan Allah dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah yang kejam dan tidak patut diikuti. Jadi, penyebab dari segala kejahatan menurut mereka adalah Allah Perjanjian Lama. Maka, menurut mereka, kita nggak perlu mengakui Perjanjian Lama. Karena Allahnya itu kejam. Lalu mereka mengatakan, yang harus kita akui hanya Yesus saja. Itu pun Yesus yang semu. Apa Yesus yang semu Bapak Ibu? Jadi mereka menganggap Yesus itu dalam tubuh manusiawinya itu hanya semu kata mereka. Bukan sebenarnya. ya, Bukan sebenarnya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang diajarkan oleh gnostisisme ini. Bahkan mereka mengatakan penciptaan dunia ini itu karena kesalahan Allah Perjanjian Lama. Sehingga mereka menolak untuk mengimani Allah Perjanjian Lama yang dikenal atau disebut juga dengan Yahweh atau entah seperti apa pembacaan eh, yang dilakukan oleh orang Yahudi itu, yang pasti mereka menolak Allah, Perjanjian Lama, dan mereka mengatakan dunia tercipta karena kesalahan Allah. Perjanjian Lama dan Allah, Perjanjian Lama, adalah Allah yang kejam, suka menyiksa, suka melakukan kejahatan terhadap manusia. Itu yang dipahami oleh aliran gnostisisme ini. Nah, tokoh-tokohnya Bapak Ibu, ada yang bernama Basilides dan ada yang bernama Valentinus tapi bukan bukan Santo Valentinus ya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariku, mereka juga ya memahami atau mengajarkan bahwa keberadaan Yesus di dunia ini karena dia hanya semu. Jadi gini Bapak Ibu, menurut mereka cerita Yesus dalam kitab suci itu hanya semu bahasa sederhananya ya bayang-bayang itu hanya bayang-bayang aja gitu ya hanya semu maka menurut mereka apapun yang dialami Yesus itu semua hanya sandiwara itu semua hanya bayang-bayang contoh mereka mengatakan ya memang Yesus disalib tapi ya sudah diubah rupanya ini menurut Basilides diubah rupanya dan kemudian yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Kemudian yang satunya yang bernama Valentinus juga mengatakan Yesus itu hanya mati pura-pura aja. Jadi ada dua ada dua pandangan nih. Ada dua pandangan. Yang satu mengajarkan Yesus tidak disalib tapi diangkat oleh Allah ke surga. Lalu Simon dari Kirene rupanya diubah, mukanya diubah. Lalu Simon dari Kirene lah yang disalib. Valentinus mengajarkan Yesus disalib, tapi ketika dia salib-salib, eh, disalib dia hanya pingsan aja, dia pura-pura. Karena tubuhnya itu sebenarnya semu, seperti itu. Dan ini bapak ibu, hampir seluruh kitab Apokrif itu berpengaruh dengan kitab uh, berpengaruh dengan gnostisisme ini. Seperti tadi kitab dari Injil Palsu Maria Magdalena ini. Nah, misalnya kita melihat satu lagi kutipannya sebelum kita ke bagian lain. Dikatakan begini. Petrus berkata kepada Maria, "Saudari, kami tahu bahwa penyelamat mencintaimu lebih dari perempuan-perempuan yang lain." Katakanlah kepada kami kata-kata penyelamat yang kamu ingat, yang kamu tahu, tetapi kami tidak. Bahkan yang kami tidak dengar," Maria menjawab dan berkata, "apa yang tersembunyi bagimu akan aku nyatakan kepadamu, dan mulailah ia mengatakan kepada mereka kata-kata ini. Aku, katanya, aku melihat Tuhan dalam sebuah penglihatan, dan aku berkata kepadanya, Tuhan." Aku melihatmu hari ini dalam sebuah penglihatan. Ia menjawab dan berkata kepadaku, "Terberkatilah kamu, kamu tidak goyah di hadapan." Pandanganku, karena di mana pikiranmu di sanalah hartamu. Aku berkata kepadanya, "Tuhan, sekarang apakah orang yang melihat penglihatan-penglihatannya melalui jiwa atau melalui roh?" Penyelamat menjawab dan berkata ia tidak melihat melalui jiwa tidak pula melihat roh melainkan pikiran yang ada di antara keduanya itulah yang melihat penglihatan dan itulah lalu kemudian ada tanda tanda kurung biasanya adalah teksnya dipotong nah Bapak Ibu satu lagi hal yang terpenting dalam ajaran gnostisisme ini adalah bahwa ada pengetahuan rahasia ada pengetahuan rahasia, jadi seolah-olah um, Yesus itu memberikan pengetahuan rahasia hanya kepada Maria Magdalena, dan orang lain harus tahu dari Maria Magdalena saja, ya. sehingga ini menunjukkan ada pengaruh dari penganut gnostisisme, atau setidaknya kitab ini pernah digunakan oleh penganut gnostisisme karena isi yang ada di dalamnya itu berbicara mengenai pengetahuan yang tersembunyi yang hanya diberikan kepada orang tertentu. Maka kata gnostisisme itu ya berasal dari kata gnosis. Gnosis itu pengetahuan. Ya. Jadi setiap orang menurut mereka dapat selamat kalau dia punya pengetahuan rahasia. Ya. Oke. Okay. Saya kira uh, sampai di situ ada komentar komandan, silakan. Ya, komandan, saya mau nanya. Ya. Saya pernah mendengar bahwa dari uh, Kitab Maria ini, Injil Maria ini, pernah ditulis mengenai bahwa Maria dengan Yesus itu ada hubungan, gitu loh, komandan kira-kira benar hmm. tidak hmm. di ada di ram uh, begini Inggris tersebut hmm. begini sebenarnya sumber dari omongan itu bukan berasal dari injil Ap apokrif Maria Magdalena tapi berasal dari novel Da Vinci Code yang ditulis oleh Dan Brown karena begini di dalam injil Mar injil palsu Maria Magdalena ini yang diceritakan adalah tentang kedekatan Yesus dengan Maria Magdalena. Dan itu adalah penggambaran dari paham gnostik. Jadi seolah-olah Yesus ini secara privat dekat dengan Maria Magdalena. Dan ini tidak dimengerti oleh Dan Brown, penulis Da Vinci Code. Tidak dimengerti latar belakang dari tulisan ini. Latar belakangnya adalah bahwa ini disusupi oleh pemahaman gnostisisme sehingga ada ajaran yang mengatakan orang bisa diselamatkan jika dia mempunyai pengetahuan yang rahasia. Jadi Injil palsu Maria Magdalena ini bercerita bahwa Yesus itu memberikan pengajaran yang rahasia kepada Maria Magdalena. Lalu penulis novel yang bernama Dan Brown, tahu kan kalau penulis novel itu biasanya Punya imajinasi, dia berimajinasi kemudian, lalu di dalam bukunya *Da Vinci Code* yang diceritakan berbeda dengan latar belakang tulisan palsu ini. Tapi justru yang diceritakan, dia membuat sebuah kesimpulan yang cacat dengan mengatakan, "Oh, kalau begitu, uh, Yesus ini menikah dengan Maria Magdalena karena dia hanya melihat." Pemahaman gnostisisme ini, dia tidak mengerti. Lagian, dan brown itu bukan ahli kitab suci, jadi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya mengandung pengertian dalam pandangan iman, aliran sesat, gnostisisme. Tapi di dalam bukunya, bapak ibu yang sudah pernah membaca *Da Vinci Code*, itu dia menggambarkan seolah-olah Tuhan Yesus ini menikah dengan Maria Magdalena, atau ada hubungan khusus gitu, kira-kira dalam arti menikah atau istrinya Tuhan Yesus. Jadi yang mengarang seperti itu sebenarnya komandan bukan ditulis langsung di dalam Injil Palsu Maria Magdalena tetapi di buku khayalan Da Vinci Code itu. Di situ kesimpulan yang keliru. Kesimpulan yang benar tadi bahwa Injil Maria Magdalena ini ini dipengaruhi pemahaman gnostisisme maka mereka menggambarkan Yesus itu sangat dekat dengan Maria Magdalena untuk mengatakan bahwa pengajaran khusus yang rahasia itu hanya diberikan kepada Maria Magdalena oleh Yesus, makanya dia sangat dekat. Tetapi Da Vinci Code sudah jauh pikirannya. Ya, taulah orang yang menulis novel itu biasanya dia juga berimajinasi lalu kemudian dia akan membuat supaya ada sensasi sedikit, supaya bukunya juga laku seperti itu kira-kira. Begitu komandan. Oh, berarti itu bukan termasuk dari kitab palsu yang melainkan eh, karangan yang dilebih-lebihkan ya. Udah udah kitab palsunya melebihkan eh ini juga dilebih-lebihkan ya ternyata. Ya ya ya, saya paham, mm -mm. saya paham Terima kasih komandan. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman, pengajaran yang ada di dalam kitab palsu Injil Maria ini justru tidak seperti itu bahkan kalau kita lihat dari perjalanan Bunda Maria di dalam Kitab Suci kita itu jelas eh, ini ini Maria Magdalena yang satunya lagi ya temannya si Bunda Maria ya iya Maria istri Kleopas juga ada ya. lalu hmm. bisa kita lihat Lanjut. perjalanan yang namanya Maria itu bagaimana nah di sini banyak yang penulis ini saya mungkin bisa saya simpulkan Komandan bahwa eh, penulis Kitab Injil Maria ini dia bingung untuk melihat I Maria yang mana. Iya hmm. kan? Karena apa, Komandan? Dari cerita dan narasinya sepertinya dia tidak bisa membedakan Bunda Maria dengan Maria yang lain. Hmm. Yang menyatakan Jadi bahwa Jadi gini, Dan. Ya. Hmm -hmm. Ya, lanjut dulu, Dan. Nanti hmm. saya saya lanjut, ya. Ya, yang menyatakan bahwa se seolah-olah Yesus ini punya keakraban dan kekhususan sendiri Dengan Maria Magdalena Komandan Itu. Hmm. Ya Ya begitu komandan Ya sebenarnya ada bagian teksnya ada agak, agak panjang saya tidak baca ya Tapi uh, Seperti yang sudah saya beritahu tadi Dikatakan begini uh, Di bagian akhir ini Oke okay. Um, tidak jarang pula Injil ini digunakan untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam memainkan peran kepemimpinan gereja. Beberapa orang termasuk Dan Brown dalam novel The Da Vinci Code bahkan mengatakan bahwa Injil ini sengaja disembunyikan dan dilarang oleh para pemimpin gereja yang laki-laki karena takut posisi mapan mereka akan terancam. Nah ini ya, jadi Da Vinci. Uh, dan Brown ini memang pinter dia untuk melihat e, pasar ya, karena e, ilmu market, marketing lah istilah-istilahnya ini ya. Jadi dia e, menghebohkan ya, e, sementara tidak ada ceritanya gitu loh. Tadi apalagi mengenai e, menuduh menikah dan lain sebagainya. Dan kita tahu di dalam Injil sinoptik kalau bicara mengenai yang bernama Maria, malah Bunda Maria ibu Yesus malah yang lebih setia juga bersama Yesus sampai di bawah salib juga kan ya dan eh, seandainya eh, Maria Magdalena adalah istrinya ya ini kita memakai sudut pandang Injil eh, Sinoptik dan Injil Yohanes ya misalnya di dalam Yohanes 19 ayat 26-27 misalnya seandainya ya seandainya Maria Magdalena adalah istri dari Yesus Ya, ini kita berandai. Anggaplah omongan tuduhan mereka benar. Nah, seandainya Maria Magdalena adalah istrinya, pasti ketika Yesus mau wafat tidak akan menitip ibunya kepada Yohanes. Tidak tidak etis menurut saya dan tidak lazim. Seharusnya dia akan mengatakan, "Istriku, jangan lupa urus ibu kita." Kan harusnya begitu. Atau aku tinggalkan ibu kepada kamu. Paling tidak, itu kan dalam keadaan sakratul maut. Ini dari sudut pandang Injil Sinoptik dan Yohanes yang kita punyai. Jadi sangat tidak mungkin Yesus itu punya istri. Ya, kalau punya istri dia titip ibunya kepada istrinya. Ya. Oke? Nah, itulah makanya apa yang disampaikan oleh para pembual-pembual itu yang di agamanya tidak ada yang menarik untuk dibahas, maka mereka membahas khayalan dari Dan Brown itu. Mereka senang banget untuk membahas khayalan Dan Brown itu dan mereka menganggap itu sangat akademis padahal itu sebuah novel. Bapak Ibu, sebuah novel itu dalam tingkat akademik itu diragukan. Makanya kalau Anda membaca jurnal Membaca tulisan-tulisan resmi, Anda sama sekali tidak menemukan buku novel. Nah, orang-orang yang menuduh-nuduh itu, ya, akhirnya <guruh> mereka hanya memuaskan hasrat mereka dalam kebodohan mereka. Ya, hanya memuaskan hasrat mereka dalam kebodohan mereka, karena apa? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka tidak tahu sumber yang mereka sebut-sebut Injil Apokrif Maria Magdalena. Mereka tidak tahu isinya bahwa, bahwa itu dipengaruhi oleh gnostisisme. Demikian juga mereka tidak tahu bahwa Dan Brown itu ngarang bebas dalam menulis novel. Bahkan dia mengarang apa yang tidak ada di dalam dokumen yang asli. Nah, orang-orang yang bodoh mengonsumsinya untuk menyenangkan hatinya karena tidak ada yang menyenangkan hatinya di bagian mereka. Seperti itu komandan. Gimana menurut komandan? Ya, jadi seperti kayak bukunya ini sebenarnya udah palsu, tapi digunakan e, untuk rujukan sebagai yang asli. Ya kan? Nah, jadi kelihatan banget bahwa hmm. memang hal-hal e, yang palsu itu disegani ternyata ya. That's why, that's why sekali, uh, mm. salah satunya yang korban itu adalah negara kita. That's why yang hoax-hoax itu cepat sekali bertebaran komandan. Karena banyak yang menyukai yang hiperbola ternyata. Nah, ini kita lihat bahwa uh, dari kitab-kitab palsu yang ditulis jauh dari zaman penulisan kitab kanonik ya, yang udah di kanon. Itu menandakan bahwa banyak sekali yang menggunakan hal, -hal itu sebagai uh, apa namanya untuk pembenaran gitu komandan contoh ya contoh seperti dianya yang sebagai uh, dia buat kesalahan gitu tapi dia menggunakan kesalahan orang lain untuk membenarkan dia nah ini yang kita lihat ya kan hmm. nah terus ada yang pertanyaan juga komandan ini juga menyinggung juga soal Maria Katanya Bang Gea, tolong jelasin yang tentang Bunda Maria tidak pernah memiliki anak selain Tuhan Yesus. Walaupun kita udah berkali-kali ya uh, ngobrolin ya, tapi uh, tapi bisa nanti dijelaskan juga. Dan untuk teman-teman yang Sarasen seperti Pak Nasir Ding, perlu diketahui da Vinci uh, the code itu bukanlah sebuah karya ilmiah, Pak. Bukan karya ilmiah hasil dari penelitian profesor-profesor, tidak. Kalau misalkan di dalam uh, di dalam dijadikan sebuah te sebuah tesis untuk me mencari tahunya, ya pasti ke buku itu pasti akan diteliti dari mana didapat. Tetapi bukan menjadi sebagai rujukan atau sumber untuk apa sumber sebagai ilmu pengetahuan tidak jauh sekali. Gitu. Ya silakan komandan. Uh, yang pertanyaan dari Rina Tabita Pabura. Silahkan ditanggapi, Komandan. Pertanyaannya apa, Dan? Aku kelewat. Ya, Rina Tabita Pabura tadi bertanya, jelasin tentang Bunda Maria yang tidak pernah memiliki anak lain selain Tuhan Yesus. Walaupun kita sudah sering berkali-kali. Ya. Mm -mm. Itu aja yang ditanya ya. Jelaskan ya. Ya, begini Bu. Kita pakai kitab suci dulu ya. Ya. Ya, Tadi seperti yang sudah nanti komandan beritahu kalau suara saya hilang ya. jadi gini. ibu yang bertanya, kita lihat dulu mulai dari Injil Yohanes. Ibu bisa buka Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Singkatnya begini, Bu. Di situ Yesus menitip ibunya kepada murid yang dikasihinya, oke. Kepada murid yang dikasihinya, pertanyaannya: mengapa Yesus tidak berpesan kepada murid yang dikasihinya supaya saudara-saudaranya mengurus ibunya? Ini pakai logika dulu, belum pakai data. Oke ya, jadi dalam keadaan sakratul maut, oke. Seharusnya bukannya dia titip ibunya kepada orang lain, tapi seharusnya dia akan berkata, "Wahai murid yang kukasihi, tolong beritahukan kepada abangku atau adekku supaya mengurus ibuku." Logikanya begitu, bukan mengatakan "Ibu ini anakmu, ini ibumu." Begitu ya Bu ya, itu logikanya. Nah, sekarang masuk ke Dokumen begini, Bu. Pada abad ketiga, ada ajaran sesat yang muncul di Arab, namanya antikomarianisme. Saya ulangi, ada ajaran sesat yang muncul pada abad ketiga, yaitu ajaran antikomarianisme yang dicatat oleh Santo Epifanius dari Salamis. Yang mengatakan anti dikomarianisme ini namanya juga anti. Sangat anti terhadap Bunda Maria. Bahkan mereka menuduh Bunda Maria itu berzinah dengan Yusuf. Jadi Yesus itu dituduh anak haram. Oke, itu yang pertama. Lalu mereka mengatakan karena Yesus itu anak haram, maka dia punya adik-adik juga. Dari situ, pengajaran yang menuduh Bunda Maria punya anak, yang muncul dalam ajaran heresiologi. Itu di abad ketiga. Pada abad keempat, ada yang menghidupi kembali ajaran anti ini, yaitu seorang yang bernama Helvidius. Saya ulangi, Helvidius. Helvidius ini juga sama. Dia mengatakan, bahwa Bunda Maria punya anak lain selain Yesus. Lalu ditelusuri oleh seorang santo dalam gereja katolik dan santo ini sangat terkenal yaitu Santo Hieronymus. Dan Santo Hieronymus ini mengadakan perdebatan dengan penganut Helvidian tadi. Ya. Dia berdebat karena Helvidius menggunakan kitab suci untuk menunjukkan Bunda Maria punya anak, Hieronymus juga menunjukkan kitab suci bahwa itu salah. Di mana salahnya? Kesalahannya yang pertama, dia tidak mengetahui bahwa di bawah kaki salib Yesus itu ada Maria yang lain selain Maria, Ibu Yesus nanti Bapak Ibu buktikan di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 di situ disebutkan tiga orang Maria. Yang pertama Maria ibunya, ,nya di situ besar, Maria eh, saudara ibunya, eh, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Nah, bagaimana Santo Hieronymus membantah? Dia mengatakan merujuk kepada dokumen yang ditulis oleh Santo Papias. Santo Papias ini adalah murid dari Rasul Yohanes yang memang hidup sejaman dengan Rasul Yohanes dan kemungkinan juga dengan Rasul Petrus dan juga Santo Ignatius dan juga Santo Polikarpus. Di dalam fragmen ke-10, mulai dari fragmen ke-9, Bapak Ibu bisa mendownload loh. Tulis aja di Google fragmen papias kemudian strip pdf nanti bisa di-download tulisannya nah di dalam fragmen papias itu lalu Santo Hieronymus mengatakan yang dikatakan saudara-saudaranya di dalam kitab suci itu saudara sepupu siapa itu anaknya siapa anaknya Maria istri Kleopas atau anaknya Maria, istri Alpheus, Alpheus dan Kleopas itu orang yang sama, ya Bapak Ibu, karena kenapa bisa Kleopas itu dari terjemahan bahasa Yunani? Kenapa Alpheus itu dari bahasa Aram, padahal orang yang sama? Oke, nah Bapak Ibu, saudara-saudariku, Santo Hieronymus menunjukkan kepadanya yang dikatakan sepupu, yang dikatakan saudara di situ adalah anak dari Maria istri Kleopas. Lalu kenapa orang-orang Yahudi di lain waktu mereka menuduh Yesus? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah bukankah dia ini? E, ibunya kita tahu. Nah, di sini ya, ada kesalahan dari orang Yahudi. Justru karena nama-nama itu sama, Maria Maria. Jadi mereka bingung, yang mana ibunya? Ya kan, yang mana ibunya ini? Makanya mereka melontarkan pertanyaan itu, bukankah dia ini anak tukang kayu yang saudara-saudaranya ada bersama kita? Justru orang Yahudi itu bingung, karena apa? Ada beberapa yang bernama Maria. Itu kenapa? Kalau kita lihat di Injil Sinoptik, orang Yahudi itu seperti bertanya tapi mencela. Karena mereka tidak tahu yang mana sih Maria ibunya ini? Nah, Santo Papias meluruskan pemahaman anti-dikomarianisme dan juga helvidianisme dengan mengatakan yang disebut saudara-saudara Yesus dalam kitab suci adalah saudaranya saudara sepupu, anak dari Maria istri Kleopas. Oke? Okay? Termasuk yang menjadi uskup Yerusalem, yaitu yang selalu disebut Yakobus saudara Tuhan, itu anak Alpheus bapak ibu atau anak Kleopas anak Maria istri Kleopas ya mudah-mudahan bisa dimengerti bagaimana komandan bisa dimengerti nggak ya ya silakan ya saya rasa itu sudah bisa dimengerti teman kayak yang komandan ya ah eh, iya teman-teman mengenai hal itu udah pernah kita bahas di yang namanya Para Rasul ya, Komandan ya, 12 Rasul Yesus ya, itu udah bisa ditonton kok di The gas official channelnya di YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton balik, kita nonton ulang. Nah, kita lanjut lagi, Komandan. Sepertinya ada yang tiba-tiba panas ini, Komandan. Padahal kita hanya bacain data gereja kita ya. Iya. Jadi teman-teman sekali lagi saya minta bagi yang datang ke sini duduk manis, diem, ambil buku, ambil pena, catat karena kita yang bacakan data gereja kita yang sudah berabad-abad ditulis teman-teman gitu ya. Jadi ini data gereja tertua ya yang kita bawa yang di mana gereja pernah mengalami pernah yang namanya menghadapi hal-hal semacam ini teman-teman. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, gereja kita itu tidak lepas dari mata rantai dan gereja kita juga tidak termakan oleh usia abad tahun. Makanya kenapa Gereja mampu menghadapi aliran-aliran dan kitab-kitab palsu. Nah, saat ini kita masih membahas yang namanya kitab-kitab palsu. Salah satunya yang sudah dibahas ini. Ya, sempat kemarin kita udah bahas ya, Komandan ya. Ada sekitar beberapa kitab palsu Betul. yang sudah kita bahas. Itu dua-dua jilid ini yang ketiga jilidnya. Yang jilid ketiga ini salah satunya seperti uh, kitab palsu Injil Maria yang udah dicatat. Uh, ya. Tidak sesuai dengan mata rantai Dan tidak sesuai dengan kesaksian dari para rasul Kenapa kita bilang begitu mata rantai? Karena mata rantai kita dari para rasul Yang menulis kitab-kitab itu sendiri Yang tidak jauh dan tidak lebih dari tahun 100 Berpatokan di sana ya teman-teman ya Begitu, terima kasih Lanjutkan komandan di kitab uh, pasus berikutnya apa? Ya, baik Nah eh uh... Sekarang kita masuk kepada Injil, Pal, Injil palsu rahasia Markus. Nah ini juga nanti sedikit juga mengandung e, ajaran gnostisisme ini. Jadi gnostisisme ini memang mempengaruhi banyak hal ya di dokumen-dokumen yang e, apokrif ini. Jadi Injil rahasia Markus ya. Injil palsu rahasia, rahasia Markus. Dikatakan begini. Naskah ini baru dikenali pada tahun 1958. Morton Smith sedang membuang katalog, membuat katalog untuk manuskrip-manuskrip dalam perpustakaan pertapaan ortodoks Yunani di Marsaba, kira-kira 12 mil sebelah tenggara Yerusalem di padang gurun Yudea. Lalu dikatakan... E di sini Smith menemukan sebuah versi salinan surat-surat Ignatius yang berasal dari abad ke-17 Masehi. Oke, okay. aslinya ditulis pada awal abad ke-2. Nah, lalu ternyata Bapak Ibu em, dikatakan halaman-halaman akhir dari surat-surat tersebut ternyata telah digunakan oleh seorang penulis dari paruh kedua abad ke-18 untuk menyalin sebagian dari surat yang dibuat oleh Clemens dari Alexandria pada akhir abad ke-2 sampai awal abad ke-3. Nah, uh, Injil Rahasia Markus ini sebuah Injil yang lebih spiritual dan ditujukan bagi mereka yang sudah lebih maju dalam hidup kerohanian. Menurut uh, Santo Clemens dari Alexandria Injil rahasia Markus ini dipercayakan kepada jemaat di Alexandria. Namun sayangnya teks ini telah disalahgunakan oleh sekte Karpo, Karpokrates yang dikenal dengan ritual-ritual erotis yang menyimpang. Nah, jadi ini disalahgunakan kitab ini. Itulah sebabnya dalam surat tersebut Clemens mengutuk aliran Karpokrates. Dan para pengikutnya Nah berdasarkan naskah yang tersedia Ini Injil Rahasia Markus ini adalah sebuah eh, Bisa dikatakan eh, sebuah tulisan yang eh, Sangat bertolak belakang dengan iman kita Sehingga Clemens pernah menulis surat Kepada seorang bernama Theodorus Jadi pokok persoalan dalam surat itu adalah bahwa dikatakan bahwa sebuah kemungkinan pemalsuan atas teks Injil rahasia Markus yang dilakukan oleh kelompok Karpokrates tadi. Nah pemalsuan ini dilakukan dengan maksud agar praktik-praktik erotis yang mereka ajarkan itu eh, kemudian terjebaklah pengikut Yesus untuk mengikutinya. Nah dikatakan berikut ini potongan kisah tentang hal itu, Ya, dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang memohon belas kasihan Yesus karena saudara-saudara laki-lakinya dari perempuan itu baru saja meninggal dunia setelah setelah orang muda itu dibangkitkan. Nah, karena tadi saya sudah beritahu ajaran ini menyimpang, nanti kalau ada kata-kata yang ini diabaikan saja ya. Orang muda itu memandang tajam kepadanya dan mencintainya dan ia mulai memohon kepadanya agar ia bisa bersamanya. Mereka meninggalkan makam dan mendatangi rumah orang muda itu karena ia adalah orang kaya. Setelah enam hari, Yesus mengatakan padanya apa yang harus dilakukan, dan pada malam harinya orang muda itu datang kepadanya dengan hanya titik-titik. Oke, saya lewati ya, dan ia tinggal bersamanya pada malam itu karena Yesus mengajarkan kepadanya misteri Kerajaan Allah, dan dari sana bangkitlah ia dan kembali ke seberang Sungai Yordan. Oke, okay. ini memang agak uh, sensitif di TikTok untuk saya bicarakan tadi yang itu, sehingga saya skip. Oke. Okay. Uh, jadi uh, tadi ya sudah saya sebutkan uh, mereka melakukan uh, pengajaran yang uh, menyimpang yang terkait dengan uh, ya itulah ya. Oke, okay. saya lewati. Baik. Kemudian uh, Santo Clemens dari Alexandria itu juga dengan tegas di dalam suratnya kepada e, beberapa jemaat itu dia menulis begini. Sesudah kata-kata itu teks itu dilanjutkan dengan mengatakan dan Yakobus serta Yohanes datang kepadanya dan seluruh bagian selanjutnya tetapi seorang laki-laki titik titik dan seorang laki-laki titik titik dan hal-hal lain yang engkau tuliskan tidaklah termuat. Dan sesudah kata-kata dan ia datang ke Yeriko Injil rahasia hanya menambahkan dan saudari dari orang muda yang dicintai oleh Yesus dan ibunya dan Salome ada di sana, tapi Yesus tidak menerima mereka. Tetapi hal lain yang kamu tulis itu tampaknya memang merupakan pemalsuan-pemalsuan. Ya. Jadi eh dikatakan bahwa ini adalah sebuah Pencetutan nama Markus ya, jadi bukan benar-benar Rasul Markus yang meninggalkan tulisan itu, melainkan eh, telah dipalsukan oleh orang yang menganut tadi saya sebutkan lagi namanya adalah Sekte Karpokrates. dan ini juga berafiliasi dengan ajaran Gnostik ya, jadi eh, bisa dikatakan. Kalau gnostik itu menolak tadi yang selalu berkaitan dengan jasmani, just justru ini menekankan hal-hal yang jasmania itu. Dan eh, kemudian di dalam praktik-praktiknya, ya, ajaran-ajarannya itu, ya, saya kalau sebut di TikTok ini takut eh, kebenut ya, Bapak-Ibu. Tapi memang, ya, terkaitlah dengan hal-hal yang eh, duniawi, itu ya. Di sini ada bisa bacaannya tadi tapi kemari. saya tidak baca. Enggak apa, apa, bisa sebutkan aja. Apa, apa nih. Itu tidak, Jadi apa? Tidak akan mereka berbentuk. enggak ya? Oke. Okay. Jadi sekte Karpokrates ini ini mereka mengadakan ritual-ritual seksual. Begitu. Begitu, Komandan. Dan mereka memalsukan atau memberikan pernyataan-pernyataan yang keliru di dalam Injil Rahasia Markus ini. Jadi sesungguhnya sudah banyak bapak gereja yang menentang ini. Satu tadi Santo Clemens dari Alexandria, kemudian juga eh, dia mengirim surat dan eh, memberitahukan kepada jemaat bahwa itu adalah eh, tulisan palsu, bukan Rasul Markus yang meninggalkan. Seperti itu komandan. Ya, silakan. Ya komandan kalau kita lihat dari tadi ya Komandan dari kemarin-kemarin juga Menyambung yang dua jilid kemarin ya komandan Aku hanya ingin meluruskan Kepada teman-teman yang merasa Itu ada di dalam kitabnya Dan itu tercantum di dalam kitabnya Ya kita Gimana ya Ya no comment ya No comment soalnya kita hanya membacakan uh, Ini kitab-kitab yang telah dikutuk oleh gereja ya Komandan ya Yang dinyatakan palsu hmm. oleh gereja Itu udah lama dari abad-abad tua dari abad kedua sampai ya seterusnya ya komandan ya jadi kita nggak mm -hmm. bertanggung jawab betul, atas betul. itu kalau misalkan ada mirip diketemukan mirip gitu dengan isinya mirip dengan di kitab mereka ya saya nggak bertanggung jawab dgs juga tidak bertanggung jawab karena kita di sini hanya untuk menyampaikan data saja nah Menyambung dari yang tadi sudah dibahas Komandan ini terlihat banget ya bahwa kitab ini sangat-sangat tidak sesuai sekali dengan ajaran Allah yang benar. Bahkan ajaran hmm. ini sepertinya eh, apakah itu juga terpengaruh dari tempat setempat, Komandan. Maksudnya seperti budaya gitu. Pada saat itu ya, akta Karena bagaimana? Komandan. Hmm. Terus terus terus. Masih ya, ada yang silakan, Komandan? Jadi, kalau zaman dulu itu memang ada pengajaran-pengajaran lokal, ya, pengajaran-pengajaran lokal yang memang eh, mohon maaf saja, ada ritual-ritual pelacur bakti namanya pada zaman itu. Jadi, ini eh, sepertinya mereka mengambil, ya, mengambil, eh, atau mengarang lah ya, mengarang tulisan-tulisan ini untuk kepentingan mereka, gitu. Jadi, eh, seperti itulah, kira-kira. Uh, di keyakinan-keyakinan uh, lokal tertentu uh, itu kemudian di, dibuatlah ya tulisan-tulisan uh, yang mendukung keyakinan-keyakinan itu lalu kemudian orang-orang uh, ini yang mengatakan ini dari Tuhan itu seperti itu uh, komandan oh, oke okay. baik-baik komandan siap saya rasa it's enough ya kalau kitab ini mungkin silahkan komandan dilanjutkan kitab selanjutnya yang kalau bisa Komandan ya, seperti kayak Injil Filipus nanti bisa juga disinggung ya Komandan Injil Filipus dan Injil Barnabas mungkin untuk penutup Komandan nanti. Ya Terima kita singgung nanti uh. ya karena kita nanti akan menyelesaikan uh, bagian ini Komandan memang tidak terlalu banyak lagi nih jadi nanti kita selesaikan dan uh, kita nanti sampai di bagian akhir membahas uh, apa namanya bagian Injil Barnabas yang mereka elu-elukan itu. Uh, Oke, okay. sekarang kita masuk ke dokumen yang berjudul Surat Yesus. Nah ini dokumennya namanya Surat Yesus. Ya. Nah uh, memang di dalam keempat Injil kanoni kita uh, kita banyak mengetahui bahwa Yesus melakukan mujizat ya, yaitu uh, untuk mendatangkan kerajaan Allah, ya, bisa dikatakan begitu, ya. Nah, kemudian nama Yesus semakin dikenal karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam eh, yang berjudul Dokumen Surat Yesus ini juga ada semacam mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga, gitu ya, tapi ternyata nanti mujizat ini ditanggapi oleh para bapak gereja bahwa ini, eh, apa namanya, eh, ya boleh saja ini kita ambil cerita ini, tetapi bukan bukan menjadi kanon kitab suci, eh, ya sebagai sesuatu, ya memberikan penguatan iman gitu kira-kira eh, eh, Bapak Ibu ya. Nah, Kemudian dikatakan banyak orang dari berbagai tempat, dalam dan luar negeri terpikat padanya. Dalam konteks kebenaran Yesus, inilah dikisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Ag Agbarus. Nah, tokoh ini adalah penguasa wilayah seberang Sungai Efrat. Nah, ketika itu ia sedang menderita sakit yang tak tersembuhkan. Setelah mendengar berita tentang Yesus, ia mengirim utusan untuk menyampaikan surat agar Yesus membebaskannya dari penyakit itu. Karena Yesus tidak bisa memenuhi permintaannya untuk datang, ia menulis sebuah sebuah surat. Nah, di kemudian hari, setelah Yesus pergi dari antara para muridnya, dikatakan bahwa Thomas itu mengutus Tadeus ke Edesa, ya. Melalui Tadeus inilah janji-janji Tuhan kepada Ag Agbarus mendapat pemenuhan. Nah, kisah ini Bapak Ibu diduga tersebar pada abad kedua masehi. Ya ditemukan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Syria, dan bahasa-bahasa lain. Nah, seorang sejarawan gereja, ya Eusebius, sejarawan gereja Eusebius ini ternyata pernah memuat salinan dalam bahasa Yunani dalam karyanya tentang e, sejarah gereja. Eusebius menjelaskan bahwa teks Yunani adalah salinan dari sebuah teks lain berbahasa Syria. Berikut ini adalah surat yang ditujukan kepada Akbarus. Dikatakan demikian: "Terberkatilah kamu, hai Akbarus, yang tanpa melihat telah percaya kepadaku, karena ada tertulis mengenai Aku bahwa mereka yang telah melihat Aku tidak akan percaya kepadaku, dan bahwa mereka yang belum melihat Aku akan percaya dan hidup, tetapi mengenai apa yang telah kau tulis." bahwa aku harus datang padamu perlulah bahwa aku harus menyelesaikan segala sesuatu di sini untuk mana aku telah diutus dan setelah ini diselesaikan demikian aku diterima kembali oleh dia yang telah mengutus aku dan setelah aku diterima aku akan mengirim kepadamu seorang dari murid-muridku agar ia dapat menyembuhkan penderitaanmu dan memberi hidup kepadamu dan kepada mereka yang ada bersamamu lalu Eusebius mengatakan dan juga masih mencatat lanjutan dari kisah itu dengan mengatakan demikian, "Akbarus berkata kepada Tadeus, 'Aku telah percaya, baik akan dia maupun akan bapaknya.' Maka kata Tadeus, 'Maka aku meletakkan tanganku atasmu di dalam nama Tuhan Yesus yang sama.' Dan ketika ini dilakukan, ia seketika itu juga disembuhkan dari penyakit dan penderitaan yang telah menyengsarakannya." Itu, nah, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus ini mengirim utusannya untuk menyembuhkan seseorang di dalam kisah ini dan ternyata sejarawan gereja kita yang terkenal yaitu Eusebius dia pernah mengambil tulisan ini dan kemudian mencatat ya mencatat dalam uh, sejarah buku sejarah uh, history of the church ya dia mencatat di situ sebenarnya untuk membuktikan bahwa ini uh, tidak berasal dari abad pertama dan bukan merupakan kitab yang layak dijadikan sebagai rujukan yang kanonik begitu. Nah, dikatakan demikianlah salah satu legenda tentang Yesus yang terus dikembangkan dari kisah-kisah rakyat. Eusebius menuliskan dan memberi data eksplisit bahwa tindakan Tadeus terhadap Akbarus itu terjadi pada tahun 340 Masehi. Jadi tidak mungkin bahwa Yesus masih hidup dalam arti fisik ada di dunia dan Tadeus juga tidak mungkin masih hidup di tahun 340. Mungkin Tadeus yang lain, bukan Rasul Yesus. Ya, seperti itu di bagian ini Komandan. Mungkin ada tanggapan, silakan Komandan. Ya, kurasa ini cukup Komandan. Soalnya ini juga jarang sih disinggung sama polemik-polemik uh, begitu Komandan. Karena mereka juga kan paling nanti hanya mengambil sebagian di mana untuk mendukung mereka, bukan uh, dengan untuk hmm. menghancurkan mereka sendiri kawan komandan. Gitu. Hmm. Ya, mungkin bisa dilanjut hmm. komandan kitab yang paling center banget yang sering banget dipakai ya. Ama polemik untuk men uh. menyatakan bahwa wah ini kenapa tidak dikanonkan sebenarnya yang dipadatkan dari Kristen juga katanya gitu. <laughs> silahkan oh kemarin. injil Barnabas ya ini ya Filipus dulu bu komandan injil Filipus baru injil okay. Barnabas oke okay. ya kita ke uh, kalau kemarin injil Filipus sudah tapi di sini yang ada kisah Filipus oke okay? oh iya silahkan mm -mm. sebelumnya kita sudah bahas uh, tentang Filipus tapi di sini masih ada namanya kisah Filipus ya Oke, okay, tidak apa-apa. Kita uh, masih masih sama isinya sebenarnya, hanya uh, berada dalam uh, kitab yang berbeda, uh, dokumen yang berbeda. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak Ibu, kita uh, baca atau kita lihat mengenai yang disebut sebagai dokumen kisah Filipus namanya. Oke? Okay? Nah, dikatakan begini, kontroversi temuan makam di Talpiot akhir-akhir ini terlebih melalui film dokumenter The Lost Tomb of Jesus telah membuat naskah kisah Filipus dikenal lebih luas. Naskah ini baru ditemukan dalam bentuknya yang lengkap pada tahun 1974. Meskipun beberapa potongan telah dikenal dalam berbagai versi sebelumnya. Oke, kemudian Bertrand Bouvier, yaitu salah satu dosen di Universitas Geneva, menemukan naskah ini di dalam perpustakaan di sebuah pertapaan di Gunung Athos Yunani. Dokumen yang ditemukan tersebut berasal dari abad ke-14 Masehi, yang kemungkinan besar merupakan salinan dari sebuah teks asli yang berasal dari abad ke-4. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira. Kalau ditemukan pada abad keempat berarti sudah tidak masuk di dalam kanon dan itu sudah bukan e, hanya tidak masuk itu sudah pasti ya. Nah di dalam kisah Filipus ini dikisahkan ya bahwa para murid Yesus itu diutus berkeliling untuk mengabarkan Injil. Mereka yang disoroti dalam tulisan ini adalah Filipus dan saudaranya yang bernama Mariamne. Bartolomeus dan Yohanes. Lalu, seorang dokter bernama Boffon sendiri mengatakan bahwa hipotesis ini bahwa Marianne ini dimaksud di sini tidak lain adalah Maria Magdalena yang dikenal dalam keempat Injil dalam Alkitab Kristiani. Namun, namun kemudian Ya, Boven sendiri menegaskan bahwa menyamakan sebutan Mariamne dalam naskah kisah Filipus dengan inskripsi di makam Talpiot adalah sebuah kesimpulan yang dipaksakan dan terlalu jauh. Nah, kurang lebih kutipan ayatnya seperti demikian: "Terjadilah pada suatu hari ketika sang penyelamat menyebarkan para rasul dan masing-masing pergi seturut jatahnya." Filipus mendapat jatah untuk pergi ke negeri orang-orang Yunani dan ia merasa itu begitu berat dan ia menangis. Dan Mariamne, saudarinya, dia adalah yang telah menyiapkan roti dan garam pada saat pemecahan roti tetapi Marta adalah dia yang melayani orang banyak dan bekerja keras. Ketika melihat itu pergi kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau melihat betapa bersedihnya saudaraku itu? Dan ia berkata, "Aku tahu kamu yang terpilih di antara perempuan, tetapi pergilah bersama dan berilah." Dia semangat karena aku tahu dia adalah orang yang pemarah dan kasar, dan kalau kita membiarkannya pergi seorang diri, ia akan membawa banyak pembalasan atas orang-orang. Demikianlah kita melihat kisah tentang peran Maria Magdalena, serupa dengan yang telah kita dengarkan tadi dalam Injil palsu Maria Magdalena itu dalam berbagi, dalam bagian pendahuluannya. Nah, mereka melakukan karya pewartaan dalam perjalanan itulah terjadi sesuatu yang ajaib seperti berikut ini. Maka pergilah mereka ke negeri Opiani dan ketika mereka masuk ke daerah padang gurun tempat naga-naga berdiam, lihatlah seekor macan besar datang dari hutan di atas bukit. Dan berdiri dan menjatuhkan diri pada kaki mereka, dan berbicara dalam suara manusia. Aku menyembah kalian, para hamba kebesaran ilahi dan para rasul dari putra tunggal Allah. Perintahkanlah aku untuk berbicara secara sempurna. Dan Filipus berkata, "Dalam nama Yesus Kristus, berbicaralah, dan macan itu berbicara secara sempurna." Luar biasa ya Bapak-Ibu ya, macannya berbicara seperti manusia. Bentuk kisah semacam ini dikatakan segera tampak sebagai hasil legenda-legenda rakyat yang ingin menggambarkan secara istimewa betapa karya pewartaan para rasul disertai banyak tanda ajaib. Nah, ini tadi adalah surat atau dokumen kisah Filipus. Apa kaitannya dengan... Eh, yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Injil palsu Filipus. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi begini, di dalam Injil palsu Filipus juga dipengaruhi oleh pengajaran gnostisisme. Sehingga ada orang-orang tertentu yang seolah-olah dekat banget gitu. ya Dekat banget. Padahal pengajaran-ajaran sesat gnostisisme itu mengajarkan kedekatan seperti itu itu mau mengatakan bahwa orang tertentu itulah yang mendapatkan yang mendapatkan ajaran rahasia kembali lagi kepada ajaran gnostisisme ini jadi orang inilah yang mendapatkan ajaran rahasia ini gitu ya makanya dia dekat banget sama Yesus nah makanya juga di dalam Injil palsu Filipus, sebenarnya tidak ada kisah Bunda Maria. Bunda Maria Elizabeth itu menikah dengan Yesus. Tidak ada di sana, justru yang diceritakan kedekatan dalam konteks pengajaran, gnostisisme. Jadi, gini: gnostisisme itu contoh begini. Jadi, menggambarkan orang tertentu yang memperoleh pengetahuan yang rahasia itu adalah... Dia punya kedekatan khusus terhadap Yesus. Entah nanti dia memakai kata dia bertemu berdua dan mereka duduk berdekatan. Bahkan nanti juga menggunakan kata eh, mulutnya berdekatan, seolah-olah mencium gitu maksudnya. Nah, ini ini masalahnya adalah gnostisisme ini juga menggunakan filsafat Yunani masalahnya. Karena kitab yang mereka gunakan memang hasil dari mix ya percampuran dari beberapa dokumen sehingga terbentuklah sebuah dokumen yang disebut dokumen gnostisisme. Nah, tidak heran mereka menggunakan bahasa-bahasa filsafat. Nah, penulis novel kembali lagi kepada Dan Brown atau Da Vinci Code yang dia tulis dia inilah yang kemudian membuat karangan-karangan fantastis itu, uh, supaya apa? Supaya bukunya laku, intinya. Dia pinter, ya, pinter membuat orang tertarik membeli bukunya dan dengan demikian, ya, mereka atau dia mendapat untung. Nah, di dalam surat Filipus ini tadi juga diceritakan kedekatan dan ada cerita-cerita yang menyerempet-menyerempet begitu Bapak Ibu. Mengapa Mengapa seperti itu? Memang tulisan-tulisan apokrif atau palsu ini kadang-kadang Bapak Ibu mereka itu mengutip bagian-bagian yang mirip-mirip. Jadi nanti sehingga orang yang membaca, pengikut Yesus yang membaca itu terkecoh. Jadi tujuan mereka membuat seolah-olah Mirip atau sama, itu tujuan mereka, yaitu supaya para pengikut Yesus yang membaca sebisa mungkin itu bisa mengikuti mereka, sebisa mungkin itu bisa takluk kepada ajaran yang mereka sampaikan. Nah, maka dari itu, di dalam kisah Filipus ini tadi disampaikan juga bahwa ternyata Bapak Ibu di sini diceritakan Maria Magdalena juga yang diutus untuk mewartakan Injil katanya di sini. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, bahwa dikatakan macan itu menyembah mereka. Dan bahkan macan itu yang yang muncul tadi diceritakan mau menggigit mereka, macan itu meminta supaya ia bisa berbicara seperti manusia dan para murid Yesus ini itu bisa melakukan mujizat sampai macan itu bisa berbicara seperti manusia. Ini yang sangat luar biasa uh, dalam cerita Injil Filipus ini. Saya berikan kepada komandan dulu. Silakan hmm. komandan. Saya <tik> nah, sih speechless ya dengan ceritanya mirip kayak bisa dijadikan rujukan untuk membuat film ini komandan. Mm Heeh, -hmm. Itu yang nah, diambil yang oleh tapi uh, ya. Dan Brown. Langsung dengan Dan Brown yang, yang sudah fantastis. <laughs> ya. Lanjut. Itu dia komandan. Ya. Saya rasa sih komandan untuk hal ini mungkin udah selesai ya untuk Injil ini. Kita masuk ke Injil yang paling-paling-paling ya. dinantikan oleh or sejuta umat ya, yang dijadikan andalan untuk menyerang kekristenan gitu komandan. Jadi mm -mm. adalah tidak Mungkin, lain dan tidak bukan adalah Injil Bar mm -mm. Apa Komandan? Mungkin sebelum Injil Barnabas masih ada satu Injil nih Injil palsu Yudas ini. Nanti agak oh, terkait boleh, terkait boleh, sedikit. Mm -mm. Ya, jadi pertama okay. kita bahas Yudas, kemudian nanti ke Barnabas ya. <laughs> kita lihat kisahnya bagaimana teman-teman. Mm -mm. Silahkan Komandan. Ya, ya oke. Okay. Nah, ini adalah memakai nama Yudas nih teman-teman semua, bapak ibu semua ya. Jadi ini namanya adalah Injil palsu Yudas. Ceritanya begini. Dikatakan bahwa Injil Yudas ini tokoh yang dibicarakan adalah atau tokoh pahlawan adalah yaitu Yudas. Yang tentu Yudas Iskariot yang dimaksudkan ya. Nah, dikatakan dalam tulisan ini, ya, Yudas digambarkan sebagai tokoh yang berjasa bagi Yesus karena ia berperan dalam usaha penting untuk membebaskan Yesus dari tubuhnya yang selama itu mengurung rohnya. Sebuah konsep pemisahan antara tubuh dan roh sangat terlihat di sini. Yang bersifat material atau tubuh itu dipandang jahat. Nah, kembali lagi, kita lihat ini pasti ada kaitan dengan ajaran Gnostisisme. Kemudian dikatakan bahwa, sedangkan yang baik adalah menurut mereka bersifat spiritual. Dengan demikian, mereka mengatakan, "Atau yang mengajarkan ini, Yudas adalah seorang pahlawan yang berjasa besar." tanpa campur tangan Yudas menurut mereka pembebasan semacam itu tidak akan terlaksana. Nah, dalam Injil ini Bapak Ibu, Yesus menegaskan sendiri hal-hal tersebut secara langsung kepada Yudas Iskariot. Dikatakan demikian, "Tetapi engkau Yudas akan lebih besar daripada mereka semua karena engkau akan mengorbankan wujud manusia yang meragai diriku." Nah, naskah ini ditemukan pada tahun 1970 di daerah Elminya, Mesir. Sebagaimana sering terjadi dalam penemuan dokumen kuno, juga di sini para penemu tulisan ini tidak segera menyadari nilai teks ini. Ya. Nah, kemudian kenyataan itu dibuat lebih parah oleh adanya naluri bisnis untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari dokumen ini. Setelah melewati proses yang begitu panjang, akhirnya tulisan ini sampai ke tangan para ahli pada tahun 1983. Karena beberapa pihak telah ikut memiliki dan menyimpan selama bertahun-tahun yang lewat, teks tersebut mengalami lebih banyak kerusakan. Ada banyak bagian yang sama sekali rusak berlubang dan ada banyak bagian yang mulai tidak terbaca karena tinta mulai luntur. Nah, ini tadi yang komandan bilang diambillah kesempatan oleh Dan Brown ya Dan Brown Bapak Ibu eh, membuat propaganda nah ini nih tadi kalau mau membuat film dengar-dengar tuh ada penemuan apa kemudian udah langsung buat film <laughs> dan Brown melakukan ini ya Nah dikatakan begini Reaksi publik pada umumnya masih terpengaruh oleh propaganda dan Brown lewat The Da Vinci Code, ketika Injil Yudas ini muncul, banyak orang segera mengira bahwa tulisan tersebut sengaja disembunyikan oleh gereja. Nah, ini yang nuduh-nuduh itu. Itu sumbernya dari novelnya dan Brown. Jadi, menuduh-nuduh gereja menyembunyikan, tapi ternyata sumber mereka dari novel, ya. Lalu dikatakan begini: "Dan Brown menuduh pemimpin gereja." itu menyembunyikan karena isinya bisa mengancam kemapanan keyakinan iman gereja yang resmi. Bila dilihat lebih dekat, isi di dalamnya segera terlihat bahwa persoalan terbesar bukanlah bahwa teks ini menonjolkan tokoh Yudas Iskariot sebagai tokoh yang berjasa. Persoalan yang jauh lebih serius adalah bahwa tulisan ini sangat kuat dipengaruhi oleh gnostisisme. Nah, ini adalah kutipannya, saya baca Bapak Ibu. Inilah kisah rahasia mengenai pewahyuan yang diucapkan oleh Yesus dalam pembicaraannya dengan Yudas Iskariot selama seminggu, tiga hari sebelum dia merayakan Paskah. Kemudian hal serupa juga di dalam eh, kutipan ayat berikut dikatakan begini. Jauhilah yang lain, karena tahu, karena tahu bahwa Yudas memantulkan dalam dirinya sesuatu yang mulia. Yesus berkata kepadanya, Jauhilah yang lain dan Aku akan memberitahukan kepadamu misteri-misteri kerajaan. Ada kemungkinan bagimu untuk mencapainya, tetapi engkau akan cukup banyak berduka cita karena orang lain akan menggantikanmu agar kedua belas murid menjadi komplit lagi bersama sesembahan mereka. Dari sudut pandang ini Bapak Ibu semakin terlihat jelas bahwa tokoh tertentu yang ditonjolkan bukanlah pokok terpenting. Siapapun nama rasul atau murid Yesus yang disebut secara khusus, baik itu Filipus, Maria Magdalena, Thomas maupun Yudas Iskariot, itu tidak menjadi soal. Yang penting bagi ajaran gnostik adalah memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh tertentu menerima pengetahuan rahasia dari Yesus sendiri. Itu yang mereka tegaskan, itu yang mereka tekankan, ya. Sehingga bagi mereka, bagi gnostisisme tidak penting siapa rasul yang mereka maksud. Yang terpenting adalah mereka mau menyampaikan bahwa ada yang dikhususkan diberikan e, pengetahuan rahasia sehingga e, akhirnya mereka bisa melegitimasi ya dengan pengajaran mereka yang keliru tadi bapak ibu ya oke itu saja komandan mungkin ada komentar silakan ya aku mau komentari apa sih yang dikatakan oleh Dan Brown itu bahwa gereja menutupi data ini karena takut nanti masyarakat umat-umat menjadi tidak tahu gitu ya kan salah sekali ya teman-teman kita ini terbuka sekali dulu itu memang tidak bisa diakses data-data gereja tetapi ketika uh, sekarang di zaman yang maju ini data-data gereja bisa diakses di Early Christian Writings juga di uh, New Advent Encyclopedia Catholic bisa juga di Catholicitas itu bisa kalian lihat kok sama Catholic Answer itu bisa kalian baca kalian lihat kalian searching semua data-data gereja di situ terbuka sangat lebar dan orang-orang bisa menjangkaunya bahkan untuk dipelajari pun nggak masalah untuk umat awam ya komandan ya bahwa sudah dibarengin dengan betul. pendapat para ahli gitu teman-teman Segitu hmm. aja sih komandan kalau menurut saya untuk yang Yudas. Lanjut komandan. Iya. Komandan, komandan, sebelum kita di akhir uh, Injil palsu Barnabas nanti ini ada memang dokumen-dokumen uh, pendek ini memang bukan Injil tapi untuk bagian ini ada misalnya ada dokumen Pilatus. Apakah kita perlu bahas tapi sekilas saja? Ya, silakan komandan, sekilas saja. Oke, tidak apa-apa, agak-agak uh, lama nanti. Nggak apa-apa Oke ya, ada dokumen namanya uh, Paradosis Pilati, ya. yaitu uh, dikatakan begini: "Minat pada sengsara Yesus membawa orang untuk melihat kembali peristiwa Yesus itu secara menyeluruh. Orang mulai bertanya-tanya." Siapakah pihak yang paling bersalah dalam peristiwa itu? Dalam perjalanan waktu pada masa abad pertengahan, sebuah perkembangan yang unik mulai muncul. Tokoh Pontius Pilatus yang dianggap sebagai tokoh yang jahat di dalam keempat Injil sino, Injil Kanonik, di kemudian hari mulai dipandang sebagai baru. Disusunlah cerita-cerita tentang hidup Pilatus. Tidak hanya itu, Pilatus dan istrinya Prokla bahkan kemudian diperkenalkan sebagai orang kudus. Pandangan yang sangat positif tentang Pilatus ini dikembangkan di wilayah timur kekaisaran Romawi, mungkin dengan menem menempatkan kesalahan pada pihak orang Yahudi di Palestina. Penyusun tulisan-tulisan ini berharap agar mendapatkan simpati dari masyarakat Romawi. Tulisan yang sangat mengangkat gung agungkan tokoh Pilatus ini disebut sebagai paradosis Pilati. Artinya penyerahan Pilatus berdasarkan isinya sering disebut secara lebih eksplisit sebagai kemartiran Pilatus. Dikisahkan bahwa Pilatus juga diadili oleh Sang Kaisar karena gempa bumi yang terjadi pada saat kematian Yesus telah telah memakan banyak korban. Pilatus dianggap bersalah Seandainya Pilatus tidak menghukum mati Yesus, tentu tidak perlu ada banyak korban jatuh yang merugikan seluruh kekaisaran Romawi ketika itu. Baik bila kita mengikuti atau membaca kisah berikut ini Bapak Ibu. Jadi ternyata Pilatus itu ketika Yesus wafat ya, yang diceritakan di Injil Sinoptik itu terjadi gempa, banyak korban berjatuhan, ternyata Pilatus yang disalahkan akhirnya dia diadili ya. Uh, tulisannya cukup panjang. Kutipan ini saya mungkin hanya membaca sepotong saja. Dikatakan begini: "Ketika laporan sampai ke Roma dan telah dibacakan kepada kaisar, dengan banyak orang berdiri di sekitar, semua terkejut. Sebab karena kesalahan Pilatus, itulah kegelapan dan gempa bumi menimpa seluruh dunia." Oke, okay. jadi gempa bumi yang terjadi ketika Yesus wafat itu kemudian yang disalahkan adalah Pilatus, ya, oke. Nah kemudian ada namanya Morse Pilati, yaitu berbicara bagaimana digambarkan mengenai nasib mayat dari Pilatus. Nah, kita baca nasib mayatnya gimana? Dikatakan begini, ketika Kaisar mengetahui tentang kematian Pilatus, ia berkata. Ia telah selayaknya mati secara mengenaskan karena tangannya sendiri tidak menyelamatkannya. Ia lalu diikat pada sebuah balok batu yang besar dan ditenggelamkan di Sungai Tiber. Ah, ini cerita pembunuhan Pilatus nih ya. Oke, sampai di situ ada tanggapan, Komandan? Saya rasa sih tidak, Komandan. Uh, eh, ada sedikit satu. Mengenai yang pertama tadi, yang pencatatan bahwa e, Pontius itu mencatat mengenai kematian Yesus, ya, katanya menurut dari kitab itu, ya. Ya, karena e, dia e, dikatakan karena dia tidak e, membebaskan Yesus, makanya dia hmm. e, bukan karena tidak membebaskan, tapi karena dia menghukum Yesus. Lalu ketika Yesus wafat kan terjadi gempa bumi, banyak korban gitu. Akhirnya di lah yang disalahkan, itu ceritanya. Oh, begitu ya. Jadi seperti kayak menyatakan bahwa semuanya itu karena Pilatus ya, makanya Yesus bisa disalibkan. Seperti itu ya dalam masuk dari Injil uh, dari dokumen ya, terus, tersebut ya. Ya terus. Terus akhirnya banyak korban yang meninggal karena gempa bumi ketika Yesus wafat gitu. Hmm, Aisyah, Aisyah Komandan. Saya paham. Baik. Hmm. Lanjut, Komandan. Ya, nah ini sering kita peringati di dalam Via Dolorosa atau Jalan Salib ya Bapak Ibu eh, dokumen satu ini yaitu eh, Veronica vindicta salvatoris, oke okay? yaitu eh, sapu, tangan, sapu tangan atau kain Veronica lah begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu kalau yang satu ini justru di dalam tradisi kita ini diakui, yang satu ini, yaitu Vindicta Salvatoris atau e, sapu tangan Veronica yang diusapkan ke wajah Yesus. Ini ya, saya baca ya. Tradisi dalam gereja Katolik mengenal sebuah bentuk kebaktian atau devosi dalam bentuk jalan salib. Dalam kebaktian ini orang mencoba mengikuti perjalanan Yesus sejak ia diadili, disiksa, memanggul salib, Disalibkan wafat, dan akhirnya dimakamkan. Pada salah satu bagian dalam perjalanan Yesus memanggul salib, ada kisah tentang seorang perempuan yang menyeka wajah Yesus yang berlumuran darah. Tokoh ini dikenal sebagai Veronica. Menurut legenda, wajah Yesus tercetak pada kain yang dipakai oleh Veronica untuk mengusap wajahnya secara etimologis. Nama Veronika berasal dari Vera. Vera ikon atau Vera artinya sejati, ikon artinya citra. Di antara tulisan-tulisan apokrif, tokoh Veronika ditemukan dalam kisah Pilatus dan kitab kebangkitan Kristus menurut Rasul Bartolomeus. Tokoh Veronika dalam tradisi Latin ya atau Bernike dalam tradisi Yunani adalah seorang perempuan tak bernama yang disembuhkan oleh Yesus dari penyakit pendarahan. Di kemudian hari pada masa abad pertengahan ada tulisan yang disebut sebagai Vindicta Salvatoris, pembalasan penyelamat. Jika ditinggal isinya Vindicta Salvatoris ini bersifat sangat anti-Yahudi. Potongan kisah berikut ini berpusat pada kain milik Veronica yang padanya telah tercetak wajah Yesus sendiri demikian dikisahkan bahwa kaisar Tiberius mengirim utusannya yang bernama Felosianus untuk mencari kain tersebut dikatakan demikian kemudian mereka melakukan pencarian dengan kesungguhan yang besar untuk menemukan gambar wajah Tuhan dan mereka menemukan seorang perempuan bernama Veronica yang memiliki gambar wajah Tuhan. Kemudian Kaisar Tiberius berkata kepada Velocianus, Bagaimana kamu telah menyimpannya? Dan ia menjawab, Saya dalam kain emas bersih, digulung di balik sebuah selendang. Dan Kaisar Tiberius berkata, Bawalah itu padaku dan tebarkanlah pada wajahku agar aku jatuh ke lantai menekuk lututku dan dapat memujanya di lantai kemudian velosianus menebarkan selendang dengan kain emas yang padanya terletak gambar wajah tuhan dan kaisar tiberius melihatnya dan segera ia memuja gambar wajah tuhan dengan hati murni dan tubuhnya dilahirkan dan menjadi seperti tubuh seorang anak kecil dan semua orang buta, kusta, lumpuh, buta tuli dan mereka yang terikat berbagai penyakit yang hadir di sana disembuhkan, dipulihkan dan dilahirkan kembali. Legenda ini dan banyak legenda lain yang serupa dihasilkan dengan tujuan untuk memperlihatkan secara lebih tegas kuasa yang dimiliki oleh Yesus bahkan sesudah ia sendiri pergi meninggalkan dunia ini. Di samping itu, banyak dari tulisan ini juga bertujuan untuk memojokkan pihak Yahudi. Sehingga dengan demikian juga diharapkan akan menarik lebih banyak orang untuk bergabung dalam gereja yang benar. Seperti itu komandan mengenai Kak Veronica. Silakan komandan. Ya, banyak banget yang menggunakan uh, itu komandan. Itu sebenarnya dari kitab kitab apokrif juga kah? Nari ya, tulis. Iya. Ya. Itu juga bisa digunakan ya oleh e, gereja dalam namanya tataran akademis membuktikan bahwa sang Yesus ini memiliki saksi mata ya Komandan. Iya. Seperti ya. itu kalau bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ya, karena hmm. saya pernah ikut kelas studi kitab suci, menyatakan bahwa oke yang namanya hmm. saksi Yesus ini sebenarnya banyak. Pada saat itu memang walaupun di dalam Kitab Suci tidak semuanya ditulis ya namanya satu persatu, tetapi saksi ini ditulis oleh Kitab Kitab di luar dari Kitab kita yang kanonik, walaupun kadang diperlebih-lebihkan, tetapi tokoh-tokohnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang pernah saya pelajari Komandan di e, kelas Kitab Suci. gitu Ya Komandan, saya rasa untuk dipersingkat saja. Kita langsung masuk ke dalam Injil yang paling sering digunakan. Itu Injil ya. Barnabas. Komandan. Oke, okay, Komandan. Mungkin uh, saya tambahkan sekali Kenapa gereja bisa gunakan itu, dan bahkan di dalam uh, Jalan Salib atau Via Dolorosa itu ada, karena memang bisa dibuktikan kebenarannya melalui Via Dolorosa itu. Memang tokoh yang bernama Veronica itu benar ada, gitu ya. Dalam arti bahwa itu e, adalah sebuah e, tradisi suci kita dan juga kalau kita pergi ke Yerusalem dan kita mengikuti Via Dolorosa contohnya, ya peristiwa itu ada gitu. e, terjadi peristiwa itu. Dan itu bisa dibuktikan e, kebenarannya. Maka hal itu meskipun dilebih-lebihkan tetapi bukti dari catatan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan kebenarannya, maka ada sebagian yang kemudian diambil kisah itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah siap belum masuk kepada Injil yang baru ada abad ke-16 ini? Siap. Komandan sudah siap belum? Siap. Aku siap. Aku siap kalau kata Spongebob ya. Lanjut. Tidak apa-apa, coba Spongebob dulu Komandan. <laughs> ah, aku siap. Ah, aku siap. <laughs> lanjut, lanjut. Oke, biar biar sempat saya minum, Komandan. Tujuannya. <laughs> Wah, ya Anda ya. Ya. Lanjut, Dan. Betul lah. Mumpung ada Komandan kan sekali-kali. Iya. Oke, silahkan, baiklah. Silakan, silakan Komandan. Ya, oke, Komandan ya. Kem uh, sekarang kita masuk ke Bagian Injil yang sering menjadi pegangan orang-orang bodoh. Nah, sebenarnya, komandan, ada dokumen buku yang sudah lama sebenarnya yang mengkritisi Injil Barnabas ini. Jadi, sampai di Indonesia, sebenarnya terlambat orang Indonesia. Gitu, oke, saya masuk kepada pembahasannya. Injil palsu Barnabas adalah Injil Gadungan Abad Pertengahan. Nah, teman-teman, kenapa kita bisa mengatakan ini Injil gadungan? Ya. Injil Barnabas itu ditulis sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Bisa dikatakan ditulis tahun 1500-an. Injil Barnabas ini, teman-teman, menggambarkan Yesus ini sebagai nabi pembuka jalan bagi nabi yang lain. Agaknya Bapak Ibu ini mencontek kisah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Nah, selain itu, Injil palsu Barnabas ini mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia yang disalib yaitu Yudas Iskariot. Tentu saja dari pembahasan kita kemarin kita sudah tahu ini Kisah ini pasti diambil dan dikutip dari Kitab Gnostik, yaitu Injil masa kanak-kanak menurut Thomas. Injil apokrif dari sanalah dikutip ini. Yang diserupakan katanya adalah Yudas, itulah yang disalib. Tentu saja, Bapak Ibu, bagi umat Katolik ini adalah Injil gadungan dan tidak mungkin masuk kanonik. Ditulis saja abad ke-14 kok. Karena penulisannya juga tidak terjadi pada zaman para rasul, melainkan berabad-abad setelah kematian para rasul. Ya. Selain itu, isinya juga ternyata Bapak Ibu memiliki kesalahan-kesalahan fatal di dalamnya. Baik itu letak wilayah Pegunungan disebut lautan, daratan disebut pelabuhan. Ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, sebutan Injil Barnabas itu pertama kali ditemukan dalam manuskrip Morisco yang berasal dari Mur pada tahun 1634 oleh Ibrahim Al-Taibili. Oke. Okay. Dan pada tahun 1718 ditemukan oleh John Tolan dan pada tahun 1734 ditemukan oleh George Sell. Nah, pertanyaannya, mengapa Gereja Katolik tidak mengakui Injil Barnabas ini? Tadi saya sudah jelaskan di awal juga, tetapi ada hal-hal pokok yang membuat kita tidak boleh mengakui kitab ini. Ini karangan-karangan bapak ibu. Yang pertama, menurut gereja Katolik, Injil palsu Barnabas itu tidak otentik karena ditulis berabad-abad setelah zaman Yesus dan para rasul. Seperti telah dijelaskan tadi, bahwa manuskrip ini ditemukan dalam bahasa Italia dan Spanyol pada abad ke-16, kalau kita telusuri bahasa Itali dan Spanyol ini baru eksis pada abad ke-13. Tidak mungkin para rasul menggunakan bahasa Itali dan bahasa Spanyol yang baru muncul pada abad ke-13. Oleh sebab itu, maka di dalamnya tentu banyak penyelewengan karena saksi hidup sudah tidak ada. Berbeda dengan kitab kanonik yang kita punya. Karena ketika kitab itu dikanon dan ditulis, para saksi mata masih hidup. Jadi ketika ada penyelewengan mereka tahu wah ini salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Barnabas ini menyampaikan pesan yang bertentangan dengan Injil yang dikanon dan diajarkan para rasul pada abad pertama. Keotentikan Injil yang kita miliki Bapak Ibu itu bisa dibuktikan dengan adanya 5000 manuskrip Perjanjian Baru. Misalnya, ya, ajaran Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus itu pernah berkata bahwa ia bukan Mesias dan ia tidak mati di salib. Namun, klaim ini dibantah secara langsung oleh dokumen-dokumen yang lebih awal. Bahkan dokumen sejarah juga membantahnya. Jadi tidak mungkin wahyu ilahi dalam perjanjian lama itu yang mengacu kepada kemesiasan Yesus itu kemudian batal hanya karena Injil palsu yang ditulis abad ke-16. Jadi nama Barnabas sendiri Bapak Ibu sebenarnya dicatut. Dicatut itu Barnabas nggak tahu apa-apa itu. Dia sudah wafat di abad pertama, ya. Kita sudah bahas juga tentang wafatnya para rasul itu ya sebagian uh, akan kita lanjutkan di hari lain ya. Nah, nama Barnabas ini dicatut oleh pembuat karangan ini supaya mengacaukan kita orang Kristiani. Ya. Dan seperti sudah diketahui tadi, tidak mungkin Rasul Barnabas hidup sampai abad ke-13, 14, 15, 16. nggak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Kemudian, Injil Barnabas ini menolak keseluruhan isi kitab kanonik sehingga mengatakan yang disalib itu Yudas Iskariot, bukan Yesus. Dan ini terkonfirmasi pada abad pertengahan abad kedua tahun 150 Masehi. Ini seperti mengulang pandangan gnostisisme. Nah, pandangan seperti ini lebih mirip dengan pandangan gnostisisme dan bukan ajaran Kristus sendiri yang disampaikan oleh keempat Injil. Selain itu juga Bapak Ibu, penulis dari Injil palsu ini menulis secara keliru atau menginterpretasikan bahasa Yunani secara keliru, yaitu ia menyamakan kata parakletos, yaitu roh kudus, dengan periklutos, artinya yang terhormat. Mengapa dia menyamakan ini supaya para Kletos yang artinya Roh Kudus supaya sama dalam bahasa Arab menjadi Periklutos yang artinya Ahmad. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat lucu ya. Jadi sementara bahasa Yunani tidak serumpun dengan bahasa Arab, tetapi dia meng, bisa dikatakan di sini dia mencocok logikan. Coba bayangkan, parakletos artinya roh kudus. Dia mengubah menjadi periklutos, dan diartikan periklutos itu artinya yang terhormat. Lalu, yang terhormat itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi, apa jadi Ahmad? Tidak ada sama sekali kata periklutos dalam kitab suci berbahasa Yunani. Hal ini justru menunjukkan bahwa si penulis ini tidak tahu bahasa Yunani. Sehingga ia mengarang bebas sampai kebablasan Bapak Ibu. Sementara itu kalau kita mengacu kepada para kletos yang adalah roh kudus. Yesus sendiri sudah menurunkan roh kudus kepada para rasul. Dalam sah para rasul 2 ayat 1 sampai 11. Ya, yaitu peristiwa Pentakosta. Dan kalau mengacu kepada para kletos yang adalah roh kudus, di dalam Injil Yohanes bab 14 dan juga 16 memberikan ciri-ciri kepada kita seperti ini. Roh kudus menyertai para murid selama-lamanya. Bagaimana mungkin kalau yang dimaksud itu manusia, bukankah dia mati? Yang kedua, dunia tidak melihat dia, tetapi para murid mengenal dia. Bagaimana mungkin itu bisa ditafsirkan sebagai seorang manusia? Sementara apakah dia waktu itu hadir tanpa badan? Tidak kelihatan. Setan kali ya. Oke. <laughs> Yang selanjutnya Roh Kudus dikatakan menyertai para Rasul dan diam di dalam diri para Rasul. Pertanyaannya, kalau ini dipaksakan menjadi beriklutos sehingga menjadi seorang yang dimaksud oleh penulis ini, benarkah seorang yang dimaksud itu hidup di abad pertama dan diam di dalam hati para murid? Para murid aja nggak kenal tuh orang. Yang selanjutnya dikatakan meskipun Yesus meninggalkan muridnya, dia menemui Bapa dan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Nah, pertanyaannya, benarkah yang mau diklaim itu, ya, itu mendampingi para murid pada abad pertama? Jelas-jelas tidak. Dia lahir kapan? Coba. Ya kita nggak tahu ya. Ini kan kelain kosong ini namanya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, dikatakan bahwa roh kudus itu diutus oleh Bapa dan keluar dari Bapak. Waduh, kalau disamakan dengan perikulutos tadi, supaya sama dengan orang yang mereka maksud, ini aneh. Emang ada. Dia kan punya Bapak dan Ibu yang mereka maksud. Bukan keluar dari Bapak bahkan berkematian yang mereka maksud. Nah, Bapak Ibu, kalau mengacu kepada Roh Kudus ya jelas. Kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 11 sudah terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi yang dimaksud di situ para keletos adalah Roh Kudus, bukan yang lain. Berdasarkan poin di atas, maka para keletos itu bukan manusia melainkan Roh Kudus, Roh Kebenaran, Roh Penghibur. Dengan demikian, penulis Injil palsu gadungan ini sebenarnya juga orangnya gadungan, nggak ngerti apa-apa, karena dia ngarang-ngarang aja, dia mencocok logikan bahasa, bahasa Yunani tidak serumpun dengan bahasa Arab, jauh banget. Dipelesetkan begitu malah bikin ngak, bikin kita ngakak semua kalau baca. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini agak panjang nih. Pembahasan ini komandannya eh, mengenai Injil palsu ini. Selanjutnya bapak ibu, yang ketiga yang perlu kita ketahui, Injil palsu Barnabas ini tidak sama dengan surat Barnabas atau, eh, eh, atau the letter of Barnabas yang dibacakan di gereja Alexandria pada abad kedua. Jadi Rasul Barnabas yang kita imani tidak pernah menulis Injil Barnabas. Tapi pernah menulis surat Barnabas. Dan surat Barnabas ini pernah dibaca di gereja Alexandria pada abad kedua. Isinya sama dengan apa yang ada di dalam yang kita imani yaitu di dalam kitab kanonik. Sementara Injil palsu Barnabas itu sama sekali bertentangan isinya sama sekali bertentangan dengan surat Santo Barnabas yang asli. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara-saudariku, bisa dikatakan bahwa surat Barnabas ini mewartakan tentang iman Kristiani. Sementara Injil palsu Barnabas ini memutarbalikan fakta. Apalagi Bapak Ibu, ada kekeliruan-kekeliruan yang fatal di dalam tulisannya. Bahkan nanti juga dia menentang isi dari Quran. Nanti saya tunjukkan kepada bapak ibu yang pertama apa yang bertentangan, meskipun ditulis dalam bahasa Italia, kitab ini dituliskan dengan gaya bahasa Arab, sekali-kali dengan kata-kata bahasa Turki dan tata bahasa Turki dengan dialek Tuska dan Venesia, seperti yang umum digunakan di kota Universitas Bologna, Itali. Yang kedua, pada pinggiran halaman terdapat catatan-catatan kecil dalam bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, penjilidan ini dilakukan di Turki. Kertasnya dari Itali. <laughs> ya. Ketahuan bohongnya, yang keempat, terdapat kesalahan-kesalahan ejaan. Dia menggunakan beberapa bahasa, tadi saya katakan ada bagian-bagian bahasa tertentu ketika dia menggunakan bahasa Latin. Ejaan yang ha yang seharusnya menulis ano. Ano itu misalnya anodomi dom, anodomini misalnya. Dia menambah kata ha di depannya, hano Kemudian spasi yang digunakan itu adalah spasi yang mengindikasikan spasi yang dibuat oleh percetakan. Ya kalau sudah ada percetakan yang nggak mungkin muncul di abad pertama, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya banyak frase yang digunakan dalam Injil palsu Barnabas ini mempunyai kemiripan dengan frase yang digunakan oleh Dante Alighieri, seorang pujangga ternama Italia abad pertengahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian isinya itu dia kutip tulisan Dante. Ya, pengarang tulisan ini dia kutip tulisan Dante. Nanti kita buktikan dengan dia mengatakan ada sembilan langit. Kemudian yang selanjutnya, terdapat kemiripan tekstual Injil palsu Barnabas ini dengan bahasa setempat, yaitu terutama bahasa Itali abad pertengahan, sehingga dapat diperkirakan bahwa kitab ini aslinya ditulis dalam bahasa Itali yang eksis abad ke-13. Ya. Dan itu, itu pun eksis abad ke-13 itu sebagai bahasa tulisan. Sehingga tidak mungkin ini ditulis oleh Rasul Barnabas yang hidup di abad pertama. Kekeliruan lain, Bapak Ibu, ini sangat lucu, mengacu pada kitab suci kita. Contohnya, dikatakan bahwa Yesus itu dilahirkan di zaman Pontius Pilatus, padahal baru naik takhta pada tahun 26 Masehi, Pontius Pilatus. Seharusnya Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus, menurut Lukas 2 ayat 1. Yang kedua, ini yang lucu. Daratan disebut sebagai pelabuhan pada bab 20 Injil Barnabas. Yesus dikatakan berlayar ke Nazaret. Padahal Nazaret itu bukan kota pelabuhan. Tidak ada pantai bahkan. Bahkan perairan di Nazaret juga tidak ada di situ di mana Yesus datang itu. Tapi dikatakan di Injil Barnabas, terutama pada pasal 20, Yesus berlayar ke Nazaret. Nah, ini saya katakan tadi, bahwa yang membaca kitab ini dan bangga-bangga terhadap kitab ini, ya, orang bodoh saja. Yang selanjutnya, penulis kitab ini juga, Bapak Ibu, dia tidak tahu bahasa Yunani. Mengapa penulis kitab ini tidak menyadari bahwa kata "Kristus" dan "Mesias" itu adalah terjemahan dari kata yang sama, yaitu "Kristus" di dalam pasal 42 ya karena dia mengatakan ya tadi ya Bapak saya bukan mesias jadi Yesus Kristus berkata atau dikatakan begini Yesus Kristus berkata aku bukan mesias nah coba bayangkan Bapak Ibu ya Yesus Kristus berkata aku bukan mesias pada bab 42 coba pengertiannya kan sama Yesus Kristus Kristus itu kan sama dengan Mesias Bagaimana dia mengatakan, saya bukan Mesias. <laughs> Lucu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, ada referensi tahun jubilium yang dirayakan setiap 100 tahun sekali pada bab 82. Bukannya 50 tahun sekali seperti yang dituliskan dalam kitab imamat 25. Dan kemungkinan ini berhubungan dengan tahun suci pada tahun 1300 yang ditentukan oleh ba, oleh Paus Bonifacius. yang menentukan untuk memperingati tahun jubilium setiap 100 tahun sekali. Jadi dari dari sini diketahui bahwa pasti orang yang menulis tulisan palsu ini dia mengutip juga dokumen dari Paus Bonifacius ini, ya. Nah, kemudian yang lucu lagi Bapak Ibu. <laughs> ternyata Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang yang jahat Bapak Ibu, tapi makan buah apel. Ayo ngaku, siapa yang tadi pagi makan buah buah apel? <laughs> Komandan, tadi pagi makan buah apel enggak? <laughs> makan buah. Hati-hati loh. <laughs> Nah, saya lanjut ya, Dan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, di sini juga di Injil palsu Barnabas ini mengatakan Adam Adam dan Hawa dikatakan memakan buah apel pada pasal 40. Nah, padahal seharusnya kalau mengacu kepada kejadian 2 ayat 17, dia memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukan makan buah apel. Kalau gitu, kalau kita makan apel sekarang, kita berdosa dong. Kasihan sekali penulisnya. Nah, ada kemungkinan di sini, Bapak Ibu, ketahuan orang yang menulis ini. Dia tidak tahu bahwa <tik> terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, <tik> ya, jadi di mana kata "apel" dan jahat itu sama-sama dikatakan sebagai malum. Bahasa latin apel itu malum, Bapak Ibu. Oke, jahat juga sama, malum. <laughs> Jadi, dia tidak tahu bahwa bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa latin, penyebutan apel, penyebutan jahat, itu kalimatnya sama. M-A-L-U-M malum. Itu Bapak Ibu. Kasian banget ini penulisnya ya. Selanjutnya, kita hajar terus ya. Kitab ini juga mengatakan bahwa anggur itu disimpan di dalam gentong. Pada bab 152. Padahal Bapak Ibu, kalau merujuk kepada abad pertama, penggunaan gentong kayu itu tidak ada penggunaan gentong kayu itu merupakan tradisi Itali Utara. Dan ini tidak umum digunakan dalam kerajaan Roma sampai tahun 300. Sedangkan penyimpanan anggur di abad pertama seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya kantong kulit atau tempayan. Ya, jadi tidak mungkin gentong, ya. Nah, ini disinyalir bahwa orang ini mencatat tradisi-tradisi yang sama sekali tidak menunjukkan ada pada abad pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, semua kutipan, ya, semua kutipan yang ada di dalam Injil palsu Barnabas ini kan dia kan mengutip juga dari Injil-injil yang asli, ya. Oke semua kutipan yang dipakai itu dia mengambil dar, dalam Vulgata Bible. Sementara Vulgata ini baru muncul tahun 382. Nah, ketika dia mengutip perjanjian lama, maka yang dikutip lebih sesuai dengan bacaan-bacaan yang ada di kitab Latin Vulgata daripada Septuaginta ataupun teks Masoretik. Padahal kita tahu Latin Vulgata ini adalah hasil terjemahan dari Santo Hieronymus. Dimulai tahun 382, bertahun-tahun setelah kematian Rasul Barnabas. Maka, karena dia mengutip Vulgata ini, ini indikasi bahwa kitab ini tidak mungkin ditulis oleh Rasul Barnabas di abad pertama karena Vulgata belum ada. Ya, kemudian ada juga yang terdapat pada bab 54 mengatakan sebab ia akan mendapat nilai tukar dari emas adalah 60 minuti. Nah, dalam perjanjian baru satu-satunya koin emas namanya Airus yang nilainya sama dengan 3,200 koin tembaga yang disebut Lepton. Ya. Sedangkan koin perak Roma mempunyai nilai tukar 128 lepton, dan ini mengindikasikan bahwa ini bukan ditulis di abad pertama, bahkan disebutkan koin yang dipakai di Spanyol pada tahun 685, yaitu koin denarius. Itulah kelucuan-kelucuan dari Injil Pasu Barnabas ini. Bagian terakhir sebelum... Komandan mengomentari Injil palsu, palsu Barnabas ini, saudara-saudaraku, bertentangan dengan Al-Quran. Tapi para pengagumnya tidak pernah membeberkan ini. Nanti, lihat di VT saya, saya pernah menanggapi uh, seseorang yang menyebarkan mengenai Injil palsu Barnabas ini di TikTok. Nah, Injil Barnabas bertentangan dengan beberapa isi Quran. Dan ini seolah diabaikan oleh pengagumnya. Yang pertama, bapak ibu Al-Quran mengatakan bahwa Mesias adalah Isa Al-Masih. Sebaliknya, Injil palsu Barnabas mengatakan Muhammad adalah Mesias, dan Isa selalu menyangkal bahwa ia bukan Mesias. Di dalam bab 3 ayat 42 ayat 82 Injil Barnabas mengatakan itu. Ini bertentangan. Al-Masih di dalam Quran adalah Isa. Al-Masih di dalam Injil palsu Barnabas adalah Muhammad. Pertanyaannya, Anda mengikuti mana? Yang kedua. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 mengatakan Langit itu ada tujuh. Juga di dalam surah al Iqra ayat 44 memberi pernyataan yang sama bahwa langit itu ada tujuh. Tetapi Injil Barnabas bab 178 membantah dengan mengatakan bahwa langit itu ada sembilan. Dan seperti tadi saya sudah sampaikan, Penulis ini mengutip Divina komedia yang ditulis oleh Dante. Oke? Jadi mana yang benar? 7 atau 9? Silahkan putuskan. Yang ketiga. Menurut Quran Surah 70 Ayat 30 Surah 4 Ayat 3 Seorang laki-laki dapat menikah dua, tiga, empat wanita sekaligus. Termasuk budak-budak. Hal ini bertentangan dengan ajaran Injil palsu Barnabas pada pasal 115. Mengatakan demikian. Hendaklah seorang laki-laki puas dengan seorang wanita yang dikaruniai Allah baginya dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya, mana yang Anda ikuti, yang boleh poligami atau injil Barnabas, yang hanya mengatakan satu orang: "Kenapa ini bertentangan, dan kenapa selama ini kaum polemikus menggunakannya tanpa mengkritisi yang menentang kitab sucinya sendiri?" Selanjutnya. Dikatakan dalam surah 19 ayat 23 bahwa Maryam melahirkan Isa dengan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi Injil palsu Barnabas pada pasal 13 mengatakan demikian. Maryam dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Lalu yang benar yang mana? Ayat surah 19 ayat 23 merasakan sakit atau Injil palsu Barnabas bab 13 tanpa merasakan sakit. Yang benar yang mana? Yang terakhir sebelum saya berikan kepada komandan kita dan tiap-tiap manusia ini menurut surah 17 ayat 13 dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Tetapi Bapak Ibu, dibantah sendiri oleh Injil palsu Barnabas pada bab 155 dengan mengatakan begini, ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan agar dia boleh mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan manusia sama seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya, sangat masuk akal, Bapak Ibu, bahwa seorang doktor Abbas Mahmud Al-Aqad, yang dahulu menjadi seorang dosen di Universitas Al-Azhar, mengatakan bahwa Injil palsu Barnabas ini bertentangan dengan Quran dan orang-orang, baik itu Kristiani maupun Islam, dia aja supaya menjauhi Kitab palsu ini. Tetapi di plus 62 bagaimana mereka seolah pura tuli dan pura buta, padahal di dalam kitab suci yang mereka, kitab suci lagi, di dalam kitab palsu yang mereka agung-agungkan, yaitu Injil palsu Barnabas, itu tidak ada, semuanya mendukung tentang keimanan mereka, bahkan menghina keima keimanan mereka, tapi mereka menutupi itu, oke. Okay. Silakan Komandan, saya berikan waktu kepada Komandan. Ya, ada beberapa hal yang akan kutanggapi ini Komandan. Pertama itu mengenai Parakletos. Yang paling sering banget saya senter ditanyakan orang. Di mana wujud para kletos itu atau roh kudus itu? Dia tidak terlihat dan tidak pernah dilihat. Bahkan bagaimana wujudnya? Nah, kejomplangan yang terjadi kalau tidak mengerti bahasa inilah yang dinyatakan akan jadi sesat dan liar dalam memberikan sebuah narasi roh kudus di dalam kekristenan itu merupakan roh yang dari Tuhan yang sebagai pemateri pematerai kita menjadi miliknya dan itu tidak tidak ada yang pernah melihatnya tapi bisa dirasakan di mana dia menyatukan semua orang contoh ya di kisah para rasul 2, roh kudus itu bekerja kepada para murid utama Yesus, yaitu 12 rasul. Yang dimana mereka diberkati dengan roh kudus melimpah masuk ke dalam diri mereka. Nah, dimana mereka pun juga bisa diberikan mujizat-mujizat. E, dan juga diberikan sebuah yang namanya, ini ya komandan ya, sesuatu hal yang tidak mungkin yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, komandan hmm. ya. Kita baca Betul. di ayat berikutnya. Para rasul bisa berbahasa asing tanpa mereka belajar. Hmm. Seperti bahasa Arab, bahasa Spanyol dan mungkin bahasa yang lain. Dan itu juga mereka diber diberkati pula dengan roh kudus. Mereka bisa memberikan muzizat, membuat muzizat. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa itu merupakan sebuah sifat, bukanlah wujud. Kebanyakannya seperti itu, that's why. Makanya ada pertanyaan begitu komandan yang timbul. Apakah para kletus ini berwujud? Ya. Saya saya pikir mungkin para sarasen ini melihatnya dari kitab Barnabas. Gitu komandan. Jadi mereka bertanya ya. mengenai Roh Kudus itu kepada kita. Karena kan kita lihat tadi di dalam kitabnya Barnabas menyatakan bahwa Roh Kudus itu sebenarnya berwujud yang disebut dengan namanya Ahmad. Hmm. Nah, ini bahkan juga uh, mungkin untuk mendukung bahwa uh, teori dari para Sarasen ini ada yang namanya seorang malaikat ya, Salai, ma apa? Malaikat ya, sepertinya ya, sepertinya malaikat yang bisa berwujud manusia. Komandan itu teorinya para sarasen ini ya yang dijadikan dasar iman ya tapi who knows lah apakah itu menyeluruh atau tidak Itu urusan sarasen nah ketika kita lihat komandan di sini kan pernyataannya bisa dijadikan sebuah iman nah ini di dalam gereja kita tidak bisa kenapa karena tidak sesuai dengan mata rantai sudah terputus dari penulisnya dan juga saya juga ingin apa namanya mereaksi bahwa Barnabas tidak pernah menulis kitab karena secara tradisi juga Bernabas sudah meninggal ya komandan ya Sebelum dia menulis surat-suratnya Itu teman-teman ya. Jadi mesti tahu nih sejarahnya Jadi biar tidak diombang ambingkan Dan menyatakan wah ini juga bagian dari kekristenan Iya tentu itu bagian dari kekristenan Bagian yang dari mana teman-teman Bagian dari Bagaimana gereja menghadapi aliran-aliran dan ajaran-ajaran sesat dan serta kitab-kitab yang sesat. Nah, kemudian Komandan, saya juga ingin menanggapi tadi yang mengenai bahwa ada beberapa frasa-frasa uh, bahasa yang, di, yang dicantum ya di Kitab Barnabas. Itu bisa hmm. kalian cek teman-teman ya. Kalian cek bahwa itu penulisannya itu huruf-hurufnya udah modern semua, Komandan. Iya. Yeah. Betul, betul. Itu sudah yeah. modern semua. Dan ini kan bisa dilihat bahwa ini bukanlah dia di abad pertama, Komandan. Apalagi mm. tadi sempat disinggung bahwa ketika dicek, ketika ditulis, oh ternyata itu sudah menggunakan ada percetakan. Wah, ini terlihat sekali ya. Injil Barnabas ini memang hanya disengaja ditulis untuk orang Kristen, Bu Komandan. Dan ini waktu saya dapatin apa namanya dari penelitian Komandan, ternyata Injil Barnabas ini ditulis oleh seorang yang ada di Spanyol, Komandan. Katanya begitu. Hmm. Betul. Kalau menurut saya sih begitu, Komandan. Biar uh, untuk teman-teman juga kalau ada di sini, jangan hanya mentah-mentah ya, bisa di searching gitu. Seperti yang saya bilang, di Early Christian Writings, di New Advent Catholic Encyclopedia, di Catholicitas, di Catholic Answer, Kalian bisa uh, searching di situ. Kalau tidak mau juga nggak masalah di Yerusalem Library atau di penelitian penelitian secara lokal yang dilakukan oleh e, negara ya teman teman juga harus tahu nih biasanya sebuah negara itu melakukan penelitian komandan kalau arkeolog mm. itu itu ada itu ada tujuannya komandan mm. itu ada tujuannya karena memang untuk penambahan e, bisa dibilangin cagar budaya lah ya komandan ya untuk menyatakan bahwa memang mm. Pernah terjadi gitu loh, komandan. Ada hal seperti ini yang pernah booming gitu, komandan. Dan itu biasanya setiap negara juga mencatat hasil dari penelitian itu, komandan. Begitu sih, hmm. itu sih kalau menurut saya, komandan. Ya, sudah selesai kah? Nah, uh, sudah, komandan. Saya tanggapi lagi, oke. Okay. Oke, mungkin ini uh, bagian dari closing statement juga, dan mungkin nanti kalau memang ada tanggapan-tanggapan lain juga, nggak apa-apa sih. Ya, jadi gini, uh, memang di Indonesia itu kan banyak yang dilebih-lebihkan, Bapak Ibu. Beberapa uh, buku nanti sebenarnya sudah ada yang menanggapi kepalsuan injil palsu Barnabas itu, bahkan sejak tahun 1700-an sudah, sudah dibantah itu dan ditunjukkan kebohongan dari kitab-kitab palsu itu. Jadi ada beberapa dokumen. Nanti saya coba cek di laptop saya. Saya punya bukunya itu eh, kalau belum terhapus ya, karena kadang penuh laptop dan eh, kemudian dihapus tidak di apa lupa dipindahkan. Jadi ada eh, satu buku yang mengkritisi dan mengupas tuntas isi dari eh, injil palsu ini. Hanya saja Bapak Ibu Jangan heran dan kita harus kritis ketika di Indonesia nanti mereka membuat flyer flyer yang sering saya baca itu gini. Vatikan gempar ditemukan Injil berusia 1.500 tahun. Tahu nggak bapak ibu? Saya ngakak baca itu loh. Kalau saya baca di apa mereka mereka buat video di YouTube di website kah? Saya saya ketawa itu berusia Vatikan gempar atas penemuan Injil Barnabas berusia 1.500 tahun dalam hati saya aduh para, para orang bodoh ngumpul lagi <laughs> kenapa? tidak ada yang kritis sama sekali 1.500 tahun pun tuanya berarti kan itu abad kelima ya tidak mungkin ditulis oleh Rasul Barnabas karena Rasul Barnabas wafatnya di abad pertama, bukan di abad kelima. Sekalipun misalnya, sekalipun ya, kita ikuti cara berpikir mereka, para pembuat flyer-flyer itu. Tidak ada. Tidak ada sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada masalah di situ. Jelas itu tidak otentik. Karena itu abad kelima berarti munculnya. Kalau mereka menulis 1.500 tahun usianya. Ya otomatis. Yang muncul tahun 150 aja. Kalau tidak sesuai dengan ajaran para Rasul ditolak, apalagi yang muncul abad kelima. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kepada teman-teman semua yang mendengarkan uh, obrolan saya dengan Komandan Satu ini, mudah-mudahan kita semakin kritis karena bukan hanya buku yang bisa kita akses sekarang ini, buku saja bisa kita kita akses untuk download kok dalam bentuk PDF seperti tadi saya sudah katakan ada buku yang ditulis tahun 1700-an yang menanggapi buku itu eh, buku eh, Injil palsu Barnabas ini jadi menurut saya mari kita berusaha Bapak Ibu supaya tidak mudah untuk percaya terhadap berita-berita hoax seperti itu ya langsung ada katanya ada penemu penemuan kuburan Yesus Tadi ya ada kisahnya tadi di eh, apa namanya kalau nggak salah tadi di kisah Filipus ada penemuan kuburan Yesus katanya dan keluarga-keluarganya ini yang dimunculkan oleh Bart Herman dalam buku Question eh, Jesus dan Jesus Minar. Lalu orang langsung wah jangan-jangan itu Yesus Kristus itu nggak usah kagetan bapak ibu karena yang bernama Yesus itu banyak. Belum ada di Indonesia yang make. Coba kalau ada yang make. Apakah contohnya ada kuburan yang bernama Yesus Anda mau mengatakan oh ya itu Yesus Kristus itu. Jangan langsung percaya. Sama dengan penelitian-penelitian yang juga dilakukan oleh para ateisme itu. Di sisi lain memang mereka itu mau menyerang gereja. Tetapi ingat Bapak Ibu justru kita semakin kokoh. Karena apa? Peneliti dari gereja juga bukan orang kaleng-kaleng. Nah, mereka mengatakan, ini ditemukan nih. Ada kubur Yesus, anak-anaknya, e, istrinya, keluarganya. <laughs> Gue hanya ketawa, Bapak Ibu. <laughs> hanya ketawa mau mengatakan, eh jangan-jangan orang dulu, ya jangan-jangan orang dulu misalnya yang mungkin dia hidup di abad kedua, ketiga, atau bahkan di abad pertama misalnya, dia juga namanya Yesus gitu. Lalu ketika penelitian arkeologi, ditemukan kuburannya ya kan? Wah ini ini Yesus nih. Padahal bukan, bukan Yesus Kristus yang kita maksud. Tapi ya bisa Yesus pemain bola, kan ada Yesus nafas namanya. Hanya di Indonesia aja nggak ada orang Kristiani pakai nama Yesus. Ya, jadi ya seperti Yesus Sirah, ya kemudian Yesus Barabas juga ada kan di dalam uh, Kitab Suci, Ya di beberapa Injil hanya disebut Barabas, di Injil Yohanes disebut depannya Yesus Barabas. Ya. Jadi supaya kita tahu Bapak Ibu dan kritis, jangan mudah percaya pokoknya sekarang ini. Pemberita-pemberita pewartaan-pewartaan yang mengimani Yesus yang lain itu abaikan saja. Perdalam iman Katolik kita Bapak Ibu. Sekarang sudah mudah, mudah mengakses teolog-teolog dari luar negeri. Dalam negeri dan lain sebagainya, sudah banyak, ya, sudah banyak, Bapak Ibu, tinggal kita memberikan waktu, menyediakan waktu untuk menyaksikan, membaca, mendengarkan. Masa sih kita nggak ada waktu, mungkin mendengarkan, mungkin Bapak Ibu mendengarkan saya sekarang juga sambil bekerja, juga bisa, ya kan, bekerja di rumah malam, malam bekerja atau apa, kan bisa. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita kritis. Apa yang kami sampaikan di sini tujuannya semata-mata supaya kita semua eh, bisa memiliki sikap kritis dan tahu di mana batas-batas keimanan kita, di mana yang tidak masuk dalam ranah iman kita. Demikian closing statement dari saya, eh, Komandan Satu, silakan. Ya, closing statement dari saya adalah jangan merasa cepat puas, teman-teman, untuk belajar. Kita terus harus belajar, dan kita terus harus haus akan Tuhan Yesus itu sendiri. Akan haus akan kebenaran gerejanya, jadi jangan cepat puas dan juga satu. Kalau ingin bertanya mengenai iman kekristenan, bukan tanya kepada sarasen, dan juga bukan lihat di perdebatan, karena di perdebatan itu tidak full dan tidak detail. Datanglah ke tempat-tempat pengajaran bila perlu tanya ke pendetanya atau tanya kepada romo-romonya. Atau tanya kepada katekisnya. Tidak juga dijumpai. Kita punya banyak kok. Tempat-tempat yang bisa ditonton seperti ini The Gas Official, Katkit, Katsu Channel, SSCE, dan yang lainnya banyak sekali ada Romo Deso. Ada pendeta-pendeta yang uh, cerdas juga di luar negeri yang sering juga dijadikan rujukan untuk belajar dan lihat apakah dia seorang ahli kitab suci atau tidak. Begitu teman-teman. Saya rasa itu lebih lebih baik ya komandan ya agar kita tidak mudah hmm. untuk di, uh, dibodoh-bodohkan atau ditipu atas pengajaran-pengajaran yang mereka sendiri dari yang yang menyebutkan itu tidak mengenal dan tidak mengerti. Hmm. Akan apa yang disampaikan, ya kan komandan ya? Gitu. Hmm. Nah, ini kan terlihat ya komandan dari uh, beberapa kasus juga kan yang <coughs> sempat orang percaya kemudian menyatakan bahwa kekristenan itu tidak jujur. Ya karena dia memang tidak mau belajar. Menurut saya sih, hmm. sih seperti itu komandan. Bukan karena iman yang lemah, tapi dianya yang malas untuk belajar. Makanya selalu saya bilang, yang hadir di sini duduk manis, bawa buku, bawa pena, catat, searching, data-datanya. Nah, kemudian sempat kita kemarin itu tidak live ya komandan ya, harusnya kita live hari ini membahas yeah. mengenai kiblat gitu. Karena kemarin yeah. <coughs> ada something dan sesuatu hal. Mungkin besok kita bahas ke aliran sesat dulu, Komandan. Aliran-aliran sesat yang telah dikutuk oleh gereja. Hmm. Nah, ini ya, bisa kita boleh. Uh, bahas nanti besok, Komandan. Mungkin dua jilid ya, atau lebih soalnya aliran sesat ini banyak sekali. Jadi ini harus kalau kita mengacu kupas, kepada kita. Santo Epifanius yang banyak banget. Ya mungkin yang uh, ini ya, yang sangat berpengaruh ya, uh, komandan yang sangat berpengaruh dalam kekristenan aja ya. Kemungkinan yang sangat berpengaruh dan juga bisa jadi itu akan menimbulkan sebuah ciderai, komandan. Suatu saat pasti akan dibahas juga. Tapi kita ambil saja beberapa yang mungkin mungkin berpotensi digunakan untuk kepentingan dari polemik-polemik uh, ini, komandan. Itu. Hmm. Nah itu nanti kita bahas Teman-teman uh, Di hari di hari Besok hari apa ya Jumat ya Jumat. Hari Jumat ya. dan Sabtu Nanti dan jamnya kita Percepat ya teman-teman karena suatu hal Kita udah kerja ya Udah mulai dengan aktivitas hmm. biasanya Jadi jam 8.30 Kita akan live Membahas hal-hal uh, tersebut Nah, stay tune ya teman-teman jangan bosan terus dengan live-nya kita di pengajaran kita Kalau terberkati, silahkan di-share. Bagi yang tidak punya TikTok bisa nonton YouTube-nya DGS Official, sesuai dengan nama. Itu aja. Itu closing dari saya, Komandan. Terima kasih. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, mungkin closing kecil ini saya nanti langsung pimpin doa ya, Komandan ya. Oke. Okay. Jadi begini, Bapak Ibu. Eh uh, terkait dengan v-fiti yang ada di TikTok saya juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang saya tanggapi entah itu dari sesama Kristen ataupun yang berbeda. Tadi saya sempat melihat ada yang mengatakan yang mengadu domba ke Kristenan. Oke ya, ini saya tanggapi sedikit. Apa yang saya lakukan di tv-fiti saya itu meluruskan apa yang salah. Apa yang diajarkan baik itu di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, tapi itu keliru. Selama ini kan jarang orang Katolik menanggapi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dengan orang-orang yang menyampaikan itu, ya. Nah, kali ini kemunculan saya di TikTok, puji Tuhan, ya. Kalau di YouTube sudah begitu lama, puji Tuhan. Ya mungkin semangat dari Tuhan membuat saya untuk kemudian aktif di TikTok ini dan inilah saatnya kita menanggapi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang mereka sampaikan tentang kekatolikan. bukan karena kita memus memusuhi manusianya sorry Bapak Ibu para Bapak Gereja kita pada zaman dahulu menyerang ajaran bidat dengan tulisan bukan karena membenci orang tapi membenci membenci nyimpanya. Contoh Santo Ireneus dari Lyons dia tulis buku membantah ajaran gnostisisme. Kenapa kita tidak bisa pada zaman sekarang sementara zaman sekarang tinggal duduk begini dan saya megang buku atau saya eh, mengambil sumber-sumber lalu saya sampaikan bantahan, kemudian saya buat video. Sementara di zaman yang begitu sulit pada tahun 180 saja itu ada yang bisa menulis untuk membantah ajaran sesat di zaman sekarang, mari kita gunakan TikTok ini. Dan teman-teman, saya pesankan juga, ayo semua yang ada di TikTok DGS, dukung TikTok-TikTok Katolik. Ada, ada kemarin yang saya tahu, dia juga, saya kira dari Makassar, yaitu namanya Viane ya. Mungkin juga menonton ini ya, namanya Viane Itu juga bagus isi TikToknya ya. Terus ada lagi yang saya stit video romo suara dari Siberia, Bapak Ibu. Itu kan ada tulisan stit saya di situ. Nah, klik itu nanti keluar eh, TikTok seorang muda juga saya kira. Eh, saya kurang tahu namanya, agak lupa. Pokoknya intinya adalah mari kita saling mendukung dalam TikTok ini. Sebarkan video-video yang bermanfaat ini. Dan jika ada yang salah yang tidak sesuai dengan magisterium gereja, saya juga sudah meminta kepada para pastor, terutama kemarin ada satu komentar ya yang saya komentari, saya bilang pastor kalau ada yang salah tolong saya ditegur melalui ya chat. Saya sudah beri eh, kebebasan untuk menyampaikan kepada saya supaya saya tidak lagi melakukan jika itu salah. Demikian dari saya. Komandan, masih ada kah? Ya, paling aku cuma berterima kasih aja sih sama teman-teman yang udah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan uh, pemaparan kita pada malam hari ini sih, Komandan. Dan itu sangat membuatku tersanjung dan merasa terhormat banget, Komandan. Begitu. Terima kasih, Komandan. baik. Bapak Ibu, mari kita menutup dengan doa dan Komandan juga dan teman-teman semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena kami baru saja selesai menjabarkan, menjelaskan kitab-kitab yang ditolak dan tidak masuk di dalam kanon, dan juga kitab-kitab yang digunakan untuk menyerang kekristenan. Tuhan kiranya apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini mampu dimengerti oleh pendengar bermanfaat untuk meneguhkan iman mereka dan juga iman kami. Berkatilah kami dan sertailah kami yang juga akan beristirahat pada malam hari ini. Semoga esok hari kami bangun kembali dengan badan yang sehat dan melakukan aktivitas kami kembali. Doa ini kami aturkan di hadapanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Komandan. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama ya, untuk kita juga. membahas ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada live selanjutnya kepada kawan-kawan semua, kepada Komandan dan semuanya saja. Salve, selamat malam. Salve, Dominus Tobiscom.